Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di puncak webinar series Arta Jasa dengan tema transformasi digital dalam sektor perbankan dan layanan keuangan Indonesia. Perkenalkan, saya Tinus Kusuma yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Pada webinar series Arta Jasa hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan digital finansial di bank untuk retail dan UMKM. Acara ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara Arta Jasa dengan mitranya serta membantu Arta Jasa dalam memberikan edukasi pada masyarakat di Indonesia. Selain itu, webinar series ini juga bertujuan sebagai sarana pertukaran informasi tentang produk, regulasi, dan peningkatan kualitas layanan Arta Jasa, dan menegaskan peran Arta Jasa sebagai penyedia sistem pembayaran. Tentunya, topik-topik menarik tersebut akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya. Pada webinar kali ini, telah hadir bersama kami Bapak Antoni Morris, selaku Direktur Arta Jasa. Bapak Muhammad Gifari, Senior Vice President of Digital Banking Development and Operation Division BRI, Bapak Irwan S. Tisna Digital Banking Health of BTPN, Bapak Vincent Henry Iswaratioso, Bendahara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, dan juga telah hadir Bapak Fathan Juniadi, Vice President IT Development Arta Jasa. Sebelum mulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para peserta untuk bersikap sempurna.

Terima kasih. Baik, para hadirin yang terhormat, untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini kita ikuti bersama welcoming speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Antoni Morris, Direktur Artajasa. Baik, terima kasih, Mas Tinus, atas waktunya. Saya akan menyampaikan welcome speech untuk Arta Jasa Spesial Webinar Event 2021. Yang terhormat Bapak Kino Speaker, Bapak Iwan Setiawan, CEO Mark Plus Inc. Yang terhormat Bapak Ibu Narasumber, Arta Jasa Spesialis Webinar Event 2021, yaitu satu, Bapak Arya Damar. Halo, eh, mohon maaf Pak Antoni Modis sepertinya suara Bapak masih termute Bapak. Boleh dibantu, Bapak? Ya. Baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak Antoni. Termute lagi sepertinya, Bapak. Baik, uh, terima kasih, Mas tinus uh, Saya ulangi untuk uh, sambutan ini. Yang terhormat, Bapak keynote speaker, Bapak Iwan Setiawan, CEO Mark Plus Inc., yang terhormat Bapak Ibu Narasumber Harta Jasa Spesialis Webinar Event 2021 yaitu 1. Bapak Arya Damar, Direktur Utama Lintas Harta 2. Bapak Vincent Henry Iswaratioso Tioso, Bendara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI 3. Ibu Yosanova Safitri CEO Marklus Institute 4. Bapak Muhammad Jivari, Senior Vice President of Digital Banking Development and Operation Division Bank Rakyat Indonesia, lima Bapak Irwan S Tisnabudi Digital Banking Head BTPN, enam Bapak Thomas Arun Titia VP Corporate Strategi Arta Jasa, tujuh Bapak Fathan Juniadi Vice President IT Development Arta Jasa, Bapak Ibu pimpinan anggota ATM bersama. Bapak Ibu pimpinan pelanggan Arta Jasa dan hadirin sekalian yang saya hormati baik di Zoom ini maupun di uh, di YouTube Indonesia apa ATM bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti Arta Jasa Spesial Webinar Event 2021 dengan tema Transformasi Digital Perbankan dan Layan Keuangan Indonesia. Selawat serta salam semoga selalu tercurah bagi nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari yang baik ini, insya Allah akan dilaksanakan dua webinar spesial dalam satu hari. Webinar pertama akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan digital finansial di bank untuk retail dan UMKM. Dan webinar kedua akan membahas tema berkaitan dengan customer, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dengan customer engagement. Bapak-Ibu yang saya hormati. Mengawali sambutan yang saya sampaikan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota ATM bersama, pelanggan Arta Jasa, para narasumber dan para peserta yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk bisa hadir dalam kegiatan webinar spesial yang kami laksanakan pada hari ini. Meskipun kegiatan webinar hari ini masih dilaksanakan secara daring, baik melalui Zoom, webinar, dan streaming YouTube atau yang bersama, saya meyakini Bapak, Ibu, dan hadirin tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar spesial ini yang mana menghadirkan pembicara-pembicara hebat dan tokoh pada industri perbankan dan layanan keuangan di Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati, Adanya transformasi digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dan beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Kehadiran transformasi digital tentunya membuat bisnis dapat bertahan dalam persaingan industri yang semakin ketat dan berkembang. Selain itu, Transformasi digital juga sangat memungkinkan untuk membuat sebagai variasi layanan dengan sangat efisien dan sangat efektif. Oleh karena itu, saat ini transformasi digital sudah menjadi keharusan untuk diterapkan, khususnya di industri perbankan. Selain karena masalah kompetensi di antara industri itu sendiri, juga akan adanya tuntutan dari masyarakat. Agar dapat melakukan segala macam proses dengan cara-cara yang lebih praktis, namun tetap aman. Karena itu, industri perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, saya yakin akan terus bertransformasi digital karena hal itu sangat penting bagi industri dalam mengembangkan bisnisnya, khususnya dalam masa pandemi ini. Dalam kesempatan lain, saya juga pernah mendengar transformasi dari Bank Indonesia yang mengubah mengungkapkan tiga elemen penting dalam menjalankan digitalisasi pembayaran di Indonesia. Ketiganya yaitu ini, pembentukan ekosistem kolaborasi dan teknologi kolaborasi bank dan teknologi finansial atau fintech serta peran terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Artajasa dalam mendukung transformasi digital diwujudkan dalam bentuk dukungan kami dalam pembentukan ekosistem sistem pembayaran, harta jasa sebagai salah satu penyedia layanan sistem pembayaran. Saat ini, kami sudah menguasai sistem ekosistem pembayaran secara end-to-end, -end. dari lini depan yang berhadapan langsung dengan melayani masyarakat, sampai dengan lini belakang pemrosesan data dan dana, penggunaan teknologi terkini, jaminan keamanan data, dan kesesuaian dengan regulasi adalah hal-hal yang selalu menjadi kecuan setiap pengembangan yang kami lakukan. Selain itu, Arta Jaso juga terus berkolaborasi bersama bank, fintech, dan layanan keuangan di Indonesia. Karena kami yakin dengan kolaborasi bersama kita bisa menghadirkan teknologi dan inovasi yang lebih modern, aman, dan bermanfaat secara efisien dan efektif. Dan tidak henti dilaksanakan. Artajasa berkomitmen terus berinovasi, melahirkan layanan dan produk yang semakin terintegrasi untuk membantu industri perbankan dan juga industri lainnya, termasuk UMKM, untuk dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin sehingga terwujud transformasi digital seperti yang kita semua inginkan, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sebelum menutup. Sambutan pembukaan pada hari ini, izinkan saya sedikit berpantun untuk menutup acara. Pergi ke pasar membeli batik, batik dibawa ke Balikpapan. Materi seminar kita ikuti dengan baik. Insya Allah, ilmu bermanfaat kita dapatkan. Terima kasih atas nama pribadi dan direktur atas jasa. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersenggaranya seluruh rangkaian webinar spesial ini yang telah disusun dengan baik. Kami berharap sebagai prinsipal yang bersama dan pionir dalam sistem pembayaran nasional akan terus dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan daerah serta terus berinovasi untuk mengembangkan maupun memanfaatkan teknologi secara optimal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dines. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Direktur Atta Jasa Bapak Antoni Morris Terima kasih Bapak berkenan untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini Baik hari ini selanjutnya kita akan masuki ke sesi pemaparan materi Dari para pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya Dapat menggunakan format yang sudah kami sediakan Dan silakan ditanyakan di kolom Q&A Sekali lagi di kolom Q&A Jangan di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian Jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom Q&A Kami akan memilih 5 pertanyaan terbaik dari para peserta webinar pada pagi hari ini Dan kalau terpilih akan mendapatkan hadiah berupa imani e sebesar masing-masing Rp -masing ribu rupiah Dan majalah Marketis e-magazine edisi terbaru Jadi silahkan bertanya sebanyak-banyaknya kepada para panelis yang nanti akan dipandu oleh moderator kita. Baik, untuk membantu menjalannya sesi ini akan dimoderatori oleh Head of Commercial Banking Arta Jasa, Ibu Rati Febriana. Terima kasih Mas Tinus. Bapak Ibu peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Supaya kita terus produktif, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta dan tentunya kami berharap supaya Bapak-Ibu terus mengikuti rangkaian acara Arta Jasa Special Webinar Event 2021 sampai dengan sore nanti. Sebagai informasi, Arta Jasa telah melaksanakan webinar seri 1 pada 28 Juli dan webinar seri 2 pada 6 September. Bagi Bapak-Ibu yang belum mengikutinya, bisa menyaksikan di channel YouTube ATM Bersama. Perkenalkan, saya Ratif Febriana, selaku Head of Commercial Banking, akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini bersama tokoh-tokoh yang sangat kompeten dan profesional, tentunya di bidangnya masing-masing. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tinus, Arta Jesus Special Webinar event ini mengusung tema tentang transformasi digital dalam sektor perbankan dan layanan keuangan Indonesia. Nah, pada pagi hari ini. Saya akan memulai diskusi kita tentang pemanfaatan digital finansial di bank untuk retail dan UMKM. Bapak Ibu sekalian, mengapa pembahasan ini menjadi penting? Seperti kita ketahui bersama, bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk mendorong transformasi digital di berbagai aspek, termasuk di sektor keuangan. Tak heran, bila sejak 2020 sampai dengan paruh pertama 2021. Di Indonesia sudah terdapat 21 juta konsumen digital baru. Nah, dari jumlah tersebut, 72% diantaranya justru berasal dari area non metropolitan. Nah, hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi penetrasi digital yang bisa mendukung terus tumbuhnya retail dan UMKM. Terbukti dari total 64,2 juta UMKM pada tahun 2020. 17,1 diantaranya telah menggunakan digitalisasi. Kalau kita melihat, regulator juga sepertinya sangat kompak mengeluarkan dukungan-dukungan terhadap sektor retail dan UMKM ini. Nah, karena kita sama-sama tahu bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu menyerap 97 persen angkatan kerja dan UMKM ini berkontribusi pada 59 persen PDB Indonesia Nah, bagaimana bentuk dukungan dari regulator? Contohnya Bank Indonesia. Dari empat upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendorong penguatan UMKM, satu di antaranya adalah digitalisasi. Kalau kita lihat, OJK juga sangat fokus mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan pada dua hal strategis. Yang pertama adalah memberikan layanan dan produk yang cepat, murah, kompetitif kepada masyarakat, serta memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable, serta para pelaku ekonomi seperti UMKM untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara digital. Namun kita harus melihat, di sisi lain, perkembangan digitalisasi ini juga harus mengantisipasi perlindungan data dan keamanan dari sisi nasabah. Digitalisasi juga harus diimbangi dengan suatu literasi keuangan digital utamanya bagi kelompok rentan atau kelompok yang baru mengenal teknologi keuangan. Nah, semakin menarik bukan ya Bapak-Ibu? Kita lihat bagaimana pemanfaatan digital finansial di bank untuk retail dan UMKM ini bisa berjalan dengan efektif. Untuk itu, kita akan bahas tuntas di dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu bisa aktif untuk berdiskusi dengan menuliskan pertanyaan selama jalannya acara di kolom Q&A sesuai dengan format yang diberikan oleh panitia. Karena akan ada lima pemenang yang akan berhak mendapatkan voucher uang elektronik dan juga e-magazine terbaru dari Arta Jasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa dahulu para pembicara kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi Bapak Muhammad Gifari. Beliau senior Vice President of Digital Banking Development dan Operation Division BRI. Selamat pagi, Pak Givari. Selamat pagi, Bu Rati. Bagaimana Selamat kabarnya, Allah. Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, kalau saya lihat dari suaranya ini sangat semangat nih, Pak Givari ini sudah tidak sabar untuk menyampaikan sharing kepada kami ya, Pak. Baik-baik, terima kasih atas undangannya. Dengan senang hati, Pak. Di BRI sudah ini, Pak, sudah mulai WFO atau masih WFH, Pak? Ya, kita hybrid gitu ya. Jadi memang sebagian WFO dan juga sebagian uh, anywhere ya, WFH terutama. Oh, luar biasa. Memang itu sepertinya akan menjadi uh, yang ideal ya, Pak ya, di masa pandemi seperti ini. Baik, uh, terima kasih. Pak Givari ini merupakan uh, PhD candidate dari Victoria University of Wellington. Beliau juga mengajar di universitas tersebut dan juga di ITB sampai saat ini sebelum beliau terjun ke praktisi beliau juga researcher dan lain sebagainya sampai dengan akhirnya masuk sebagai praktisi di Bukalapak dan saat ini bertanggung jawab di BRI sebagai Vice President of Digital Banking Development dan Operation Division ya Pak Givari. Terima kasih Pak Givari sudah hadir. Berikutnya pembaca, pembicara yang kedua adalah Bapak Irwan Estis Nabudi, beliau Head of Digital Banking BTPN. Selamat pagi Pak Irwan pagi, Rati. apa kabar? Wah, menjelang akhir tahun senyumnya udah sumringah nih Pak, sudah merekah sempurna nih ya Pak ya? Ya kan mau liburan kan? Oh, <laughs> sepertinya kalau sudah mulai liburan nih, berarti kontribusi BTPN untuk mendorong digitalisasi ini sudah sangat sesuai dengan harapan ya, Pak Irwan ya? ya eh, harapan selalu lebih tinggi dibandingin apa yang kita lakukan kan. Jadi harapan, aspirasi itu selalu lebih 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 besar daripada apa yang ini. Jadi nggak pernah berhenti kita untuk mendukung transformasi digital luar biasa memang tidak salah ini kita mengundang pembicara-pembicara hebat pada pagi hari ini pak Irwan ini merupakan banker sejati karena beliau pernah berkarya di beberapa bank diantaranya ada ssbc indonesia ocbc nisp uob indonesia dan saat ini beliau menjabat sebagai head of digital banking btpn terima kasih pak Irwan, sudah hadir thank you rati selanjutnya juga telah hadir bapak vincent iswara beliau bendahara Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Selamat pagi Pak Vincent. Pagi Mbak Rati. Kalau sebelumnya Pak Vincent hadir sebagai CEO dan co-founder Dana ya Pak ya. Kali ini <laughs> Bapak Iya, betul. Kali ini Bapak hadir sebagai bendahara ASI. Terima kasih Pak Vincent sudah berkenar berkenan untuk hadir kembali di webinar Arta Jasa dan kali ini spesial ya Pak ya, kita mendatangkan pembicara-pembicara yang luar biasa. Uh, Pak Vincent ini memiliki pengalaman yang sangat beragam, uh, terutama dari sisi entrepreneur ya. Beliau mendirikan beberapa perusahaan hebat dan terakhir menjabat sebagai CEO dan co-founder Dana, sekaligus sebagai pendahara aspi. Terima kasih Pak Vincent Terima sudah kami. hadir di tengah-tengah kami. Senang bisa di sini kembali. Baik, baik Pak. Dan pembicara terakhir kita yang tentunya tidak kalah menarik adalah Bapak Fathan Juniadi. Beliau adalah Vice President IT Development Artajasa Jasa. Pak Fathan? Berarti. Selamat pagi Pak. Akhir tahun ini kita sudah bisa mulai kongko sambil ngopi-ngopi atau sepertinya target makin uh, ini Pak, makin berat ini uh, untuk segera diselesaikan di akhir Desember. Kongko sih jalan aja Mbak. Cuman kongko tetap kita sama kerjaan juga. Kita oh ha, luar biasa. Semangatnya seperti Pak Irwan ya dan juga pembicara-pembicara kita yang lain ya. Walaupun target jalan terus, tapi tentunya kongko-kongko tetap jalan ya. Terus. Oke, okay. <laughs> okay, Pak Foton ini mengawali karirnya di Arta Jasa sejak 2004 Beliau IT, eh, awalnya di IT dan Operation Kemudian pernah juga ke Strategi Teknologi Dan kembali ke IT Development eh, Saat ini belum menjabat sebagai Vice President IT Development Arta Jasa Terima kasih Pak Foton sudah hadir Sudah siap membagi ilmunya ya Pak kepada para peserta webinar Allah Kita belajar bareng lah Asik, terima kasih Pak Baik, untuk membuka diskusi pada hari ini, nanti bapak-bapak akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 15 menit. Dan untuk mengawali, kita akan menyampaikan materi tentang tren transaksi masyarakat menggunakan digital dan dampak digitalisasi perbankan yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Gifari, selaku senior Vice President of Digital Banking Division. Baik, terima kasih Mbak Rati selaku moderator dan juga Head of Commercial Banking Arta Jasa. Yang terhormat Bapak Antoni Morris selaku Direktur Utama Arta Jasa, keynote speaker Bapak Iwan Setiawan, CEO Markplus, dan juga para panelis di sini Bapak Irwan Estisnabudi selaku Head of Digital Banking BTPN, Bapak Vincent Henry Iswaratioso yang mewakili ASPI ya kali ini ya Pak Vincent ya, dan Pak uh, Patan Yadi selaku VP IT Development Arta Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi uh, pada kesempatan kali ini, uh, izinkan kami ingin uh, sedikit uh, sharing gitu ya terkait dengan sesuai dengan tema yang tadi disebut sebut oleh Mbak Rati. Mungkin barangkali bisa ditampilkan uh, materinya. baik dengan tema uh, pemanfaatan digital finansial uh, di bank ya untuk uh, retail dan UMKM dan uh, pada khususnya uh, di sini saya akan sedikit uh, untuk uh, menceritakan gitu ya kira-kira tren yang uh, kedep uh, yang sekarang ini terjadi seperti apa terkait dengan pemanfaatan Uh, digital teknologi gitu ya transformasi digital dan mungkin juga uh, apa yang uh, kami lakukan di BRI gitu ya dalam rangka untuk uh, bagaimana bisa uh, ini ya apa namanya uh, menjemput lah gitu ya menjemput uh, era uh, yang uh, mungkin kita apa namanya uh, sebut dengan industri 4.0 ini ya gitu ya dengan uh, perkembangan uh, digital untuk uh, finansial ke depan di Indonesia gitu ya berikutnya baik pada 15 menit ke depan uh, di sini uh, mungkin sedikit untuk sharing terkait dengan tren gitu ya atau mungkin tantangan dan juga peluang gitu ya terkait dengan uh, lanskap digital ekonomi uh, terutama di Indonesia dan juga bagaimana Bank BRI untuk uh, uh, dari sisi bisnis model ataupun strategi yang kita lakukan ke depan terkait dengan transformasi digital ini untuk bisa uh, semakin uh, 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 Relevan, gitu ya, dan dalam di sini motonya, di sini go beyond banking, gitu ya. Bagaimana di sini kita bisa menjadi apa namanya, menyambungkan, gitu ya, pipa-pipa, gitu ya, dari banking hingga ke beyond banking, sehingga itu tentunya tujuan utamanya: financial inclusion. Di Indonesia akan jadi semakin ini, ya, semakin tercapai, gitu ke depannya, berikutnya. Bisa uh, ditampilkan uh, next slide, baik. Next, silakan untuk slide berikutnya. apa bisa dibantu bu Rati atau mungkin saya bisa share screen sendiri mungkin sebaiknya boleh Pak Givari uh, menyampaikan slide nya sendiri baik ya apakah sudah terlihat mbak Rati teman Pak sudah terlihat. Terima kasih, Pak Gifaris, Mohon Maaf atas uh, gangguan teknisnya. Jadi, ya seperti yang barangkali kita semua sudah aware gitu ya, terjadi mega shifting ya bisa dibilang itu terkait dengan industri finansial gitu ya dan dengan kehadirannya teknologi, terutama di teknologi digital ini dari sisi industri finansial ini sebenarnya terjadi disrupsi yang cukup besar gitu ya pada perubahan-perubahan yang terjadi di mana uh, penggunaan internet dan penggunaan teknologi digital itu mengakibatkan uh, peningkatan uh, melalui channel digital ini menjadi meningkat secara eksponensial gitu ya sehingga secara keseluruhan bisnis model dari finansial ini terutama perbankan juga pun gitu ya uh, yang kita sebut dengan eksponensial bisnis model gitu ya di mana di sini Uh, bisa dilihat bahwa dari tren untuk uh, payment pada contohnya gitu ya itu semakin uh, besar penggunaannya melalui channel-channel digital dan juga terutama dari non bank gitu ya dan uh, di sini dari sisi perbankan gitu ya dan mungkin dalam konteks ini uh, BRI selaku incumbent bank selagi bisa dikatakan demikian itu uh, juga perlu gitu ya, beradaptasi gitu ya dengan uh, bisnis model yang bisa lebih relevan dengan uh, ekosistem uh, yang digital gitu ya yang terus tumbuh gitu ya di Indonesia D terutama melalui uh, open banking gitu ya. Jadi uh, kalau mungkin secara konvensional uh, bisnis model perbankan itu kebanyakan ini ya branch based banking gitu ya di mana branch atau mungkin uh, kantor cabang atau mungkin uh, fisik physical office lah menjadi semacam center of universe. Nah sekarang mungkin kita shifting di mana open banking menjadi center of universe lah barangkali seperti itu yang nantinya akan memungkinkan gitu ya membuka peluang-peluang untuk semakin meningkatkan interkonektivitas interoperability dengan berbagai industri baik itu industri finansial yang lain maupun industri yang non finansial gitu ya dan kita juga melihat gitu ya perkembangan terakhir semua mungkin hampir semua perbankan lah gitu ya itu juga uh, apa namanya melakukan upaya untuk melakukan transformasi digital gitu ya baik secara hybrid maupun mungkin fully digital gitu ya uh, bergantung dari uh, konteks uh, di mana uh, strategi yang dijalankan masing-masing untuk uh, menjemput lah gitu ya digital uh, uh, apa namanya finansial ini gitu ya dan kita juga bisa melihat semacam Konvergensi, ya, barangkali, gitu, ya, di mana uh, para uh, startup, startup, gitu, ya, unicorn, gitu, uh, semakin juga mengembangkan, gitu, ya, layanan-layanan, uh, dan juga produk-produknya yang tadinya mungkin uh, fokusnya bukan di layanan finansial, menjadi ini, ya, apa namanya, uh, mengekspansi. Uh, banyak layanan finansial yang sudah disediakan dari para startup dan unicorn ini sehingga ini membuat apa namanya masyarakat menjadi makin banyak pilihan gitu ya untuk mengakses uh, layanan finansial baik dari payment gitu ya, lending dan sebagainya. Jadi apa namanya uh, barangkali di sini di, di mana era gitu uh, yang sempat dikatakan oleh Bill Gates gitu ya bahwa dunia ini ya memang terus akan membutuhkan banking service walaupun mungkin not necessarily banks yang konvensional itu gitu ya di mana di sini mungkin kita perlu uh, semacam uh, intinya melakukan uh, interkonektivitas atau kolaborasi yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda gitu ya untuk tentunya tujuan bersamanya itu mencapai inklusi finansial gitu ya. Dan juga ini uh, apa namanya direspon dengan uh, sangat baik juga gitu dari sisi uh, regulator gitu dan juga apa Bank Indonesia dan OJK, di mana uh, sudah uh, banyak inisiatif-inisiatif yang uh, muncul gitu ya, uh, di mana banyak aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan gitu yang coba untuk semakin mendukung gitu ya arah transformasi ke depan gitu. Uh, sebagai contoh, gitu uh, dikeluarkannya peraturan uh, tentang Standar National Open API pembayaran, gitu ya, dengan harapan nanti kita akan membentuk gitu uh, playing field yang uh, lebih besar, gitu ya, uh, dari sisi payment uh, dengan berbagai stakeholder melalui Open API ini, dan juga kita bisa bersama-sama untuk membentuk, gitu ya. Uh, payment system industri yang lebih kuat, yang lebih kompetitif dan inovatif, dan juga semakin mengencourage ya, mendorong untuk terjadi integrasi, interkonektivitas, interoperabilitas yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan sebelumnya gitu ya, dan juga terkait dengan apa namanya dari OJK pun gitu uh, uh, juga mendukung bagaimana bisa uh, akselerasi digital uh, transformation ini semakin cepat gitu seperti yang disampaikan oleh uh, Mbak Rati dan juga uh, bisa dari sisi perbankan yang mungkin notabene highly regulated gitu ya itu akan bisa lebih agile gitu ya untuk time to deliver the, to the marketnya itu akan juga menjadi lebih cepat gitu ya dan harapannya kita akan bisa meningkatkan optimisme gitu ya untuk industri finansial uh, ke depan gitu dan untuk uh, bagian kedua ini uh, barangkali saya ingin sedikit cerita gitu ya untuk uh, bagaimana uh, dari sisi bank BRI sendiri untuk uh, merespon gitu ya uh, Transformasi digital ini untuk uh, nanti arahnya kepada bagaimana bisa terinterkonektivitas dengan ekosistem beyond banking, gitu ya. Jadi, dari sisi BRI, tentunya kita uh, semakin ingin, semakin untuk memperkuat ya identitas kita sebagai uh, largest microfinance uh, banking institution, gitu ya, uh, di mana di sini kita dari sisi uh, digital uh, services yang ingin. Uh, kita deliver ke depan itu akan semakin go smaller, gitu, go shorter, go faster, gitu ya. Dan tentunya dengan uh, resiko yang rendah, gitu ya, dengan mungkin interest rate yang juga apa namanya terjangkau, gitu ya, untuk para uh, masyarakat yang membutuhkan, gitu ya. Dan di sini memang kita mau tidak mau membutuhkan teknologi ya, supaya layanan-layanan uh, finansial ini akan lebih widespread, gitu, ke semua yang uh, bisa dapat mengakses layanan finansial ini. Dan uh, dari sisi apa namanya uh, roadmap gitu ya, barangkali ya tentunya kita start dengan yang tadi open API gitu ya, yang di sini dengan di mana yang kita sebut dengan konsep bank as a service gini ya, jadi uh, menyediakan semacam uh, layanan-layanan yang bisa uh, terkoneksi gitu ya dengan uh, Third party ataupun external stakeholder di platform digital masing-masing ya untuk mengakses basic services ya dari uh, perbankan dan juga harapannya akan uh, apa namanya terus berkembang menjadi bank as a platform gitu. Yang di situ uh, kita tidak hanya berbicara API namun as a platform yang akan mudah gitu ya untuk um, istilahnya itu composable ya highly composable platform, highly composable arsitektur yang mudah untuk dioperasikan uh, atau mungkin di embed gitu ya di di berbagai uh, ekosistem dan ya juga dari sisi uh, goalnya tentunya bank as ekosistem gitu ya di mana di sini kita bisa create our own ekosistem dan juga uh, istilah itu menjadi embedded financing juga gitu ya dari ekosistem-ekosistem yang uh, semakin um, meluas ini gitu ya dan uh, terkait dengan uh, framework gitu ya yang uh, kita jalankan itu uh, kita mencoba untuk um, mengimplementasi secara paralel gitu ya dua dua cara lah bisa dibilang gitu ya tentunya yang pertama bagaimana kita bisa terus untuk mendigitalisasi uh, core service yang sudah kita miliki gitu ya dan juga bagaimana uh, yang kedua itu bisa terus untuk mengembangkan uh, bisnis uh, digital bisnis value proposition, proposition gitu ya melalui perluasan ekosistem dan juga dengan uh, apa namanya layanan-layanan yang yang baru gitu ya yang yang eh, apa namanya berbeda daripada sebelumnya gitu ya. Ya mungkin sebagai contoh terkait dengan apa namanya digital scoring ya tentunya eh, apa namanya eh, si, si, apa kita semua telah mengetahui gitu eh, dan saya kira di Indonesia ini tentunya di Arta jasa sudah menjadi ini ya apa namanya mengawal gitu ya. Ter terkait dengan teknologi apa namanya uh, mengakses layanan perbankan melalui ATM gitu ya terus dengan adanya internet ada ada muncul uh, apa namanya layanan internet banking dan kita masuk ke mobile banking gitu ya dan uh, dari apa namanya tren terakhir gitu ya dari uh, terutama didorong juga dengan uh, pandemi Covid 19 ini itu uh, semakin tinggi gitu ya apa namanya transaksi ataupun uh, apa namanya uh, sales volume dan juga masyarakat dalam mengakses itu memang trennya sudah shifting kepada mobile banking gitu ya. Dan di sini kita mencoba untuk uh, bagaimana terus untuk uh, memperkuat gitu mobile banking kita yang nantinya akan menjadi semacam uh, apa namanya financial ecosystem yang yang close loop gitu ya yang lengkap untuk memenuhi uh, berbagai kebutuhan di masyarakat gitu ya. Dan di sini apa namanya uh, kita semakin uh, banyak terkoneksi gitu ya dengan para uh, startup fintech gitu ya dan uh, stakeholder yang lain lainnya supaya di sini uh, dari sisi apa namanya uh, nasabah gitu ya akan bisa mengakses layanan itu secara one stop gitu ya uh, menj menjadikan Brimo ini sebagai super apps yang bisa uh, dinikmati layanannya dari berbagai uh, sisi gitu ya kira kira seperti itu um, berikutnya Ini jadi di operator lagi ya slide-nya ya. Sudah kita next, Pak? Oh, sudah next ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, ini juga terkait dengan eh, apa namanya? layanan digital untuk eh, agen laku pandai kita ya, agen briling ini ya. Jadi di sini juga kalau dilihat dari performa di periode pandemi Covid pun juga semakin meningkat gitu ya. Dan apa namanya di sini fokusnya bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan ya dari branch office untuk supaya dari sisi nasabah-nasabah yang yang dekat gitu dengan agen brilingnya itu mampu dilayani gitu ya apapun yang mereka butuhkan gitu ya. Baik itu apa namanya untuk layanan yang virtual product ataupun layanan Uh, finansial untuk landing pun kita apa namanya bisa melalui pintu agen briling ini ya yang akan di uh, serve melalui uh, aplikasi uh, briling, dan juga di situ sudah semakin ini juga apa uh, kaya akan berbagai produk-produk uh, yang beyond banking ya yang memang bisa nantinya untuk memberikan um, variasi uh, yang kepada nasabah-nasabah yang ada di sekitar, sekitar agen briling tersebut. Next. Ya, ini juga terkait dengan digital singkor untuk akses lending gitu ya. Di mana uh, se sebelumnya proses apa pra prakarsa pinjaman ataupun mungkin onboarding itu uh, biasanya dilakukan uh, cukup apa ya, ba cukup banyak manual gitu ya yang uh, tadi mungkin harus datang ke kantor cabang gitu mungkin harus uh, bertemu tatap muka gitu ya dan di sini bagaimana kita mencoba untuk uh, menggunakan uh, BRI ini ya sebagai channel mobile apps yang membantu para uh, relation manager gitu ya atau mungkin kalau di BRI kalau di segmen mikro itu kita sebutnya mantri gitu ya untuk mempermudah pekerjaan mereka uh, agar bisa memberikan akses kepada para nasabah untuk produk-produk pinjaman kita menjadi lebih cepat, lebih aman gitu ya, dan lebih mudah juga gitu ya. Yang tidak harus gitu ya apa namanya proses pemerakarsa pinjaman ini dilakukan di kantor cabang gitu ya. Berikutnya. Dan ini salah satu contoh bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan ya new digital value proposition gitu ya melalui uh, digital lending yang kita namakan dengan ceria ini gitu, di mana uh, ceria ini merupakan platform pay later gitu ya, yang uh, kepada para konsumer uh, gitu ya uh, untuk bisa uh, belanja ataupun bisa mengakses langsung ya uh, apa namanya uangnya untuk untuk didisburse gitu di rekening masing-masing gitu ya dengan bunga yang yang apa namanya relatif rendah dan juga uh, proses untuk bisa apa namanya mendapatkan limit pinjamannya itu lebih cepat gitu ya. Dan di sini apa namanya uh, tentunya kita berpartner dengan berbagai uh, stakeholder gitu ya dengan dengan startup agar bisa uh, dari sisi uh, nasabah gitu dari sisi konsumen untuk dari ketika sudah mendapatkan uh, akses uh, finansial tersebut untuk bisa uh, apa namanya berbelanja atau mungkin bisa memenuhi kebutuhan yang yang lain-lain gitu ya melalui ceria ini gitu dan juga harapannya kita kedepannya untuk bisa membuat uh, ceria ini menjadi lebih modular juga, dan juga akan disediakan berbagai macam API gitu ya atau mungkin modul-modul uh, yang nantinya akan disesuaikanlah dengan journey dari uh, stakeholder yang uh, ingin memanfaatkan ceria sebagai uh, apa namanya source of fun gitu ya kira-kira seperti itu uh, berikutnya ya ini merupakan juga salah satu effort kita bagaimana uh, bisa untuk mempercepat gitu ya proses uh, akses dari uh, nasabah untuk uh, me, apa namanya Menggunakan uh, pinjaman KUR, gitu ya, kredit usaha rakyat dengan uh, mendigitalisasi uh, proses untuk melakukan onboardingnya, gitu ya, yang di mana di sini, uh, apa namanya, dari sisi uh, nasabah di, dan dibantu juga ya, dengan penyuluh digital itu untuk bisa melakukan uh, registrasi dan juga uh, onboarding itu uh, secara digital yang kita sediakan uh, platform khusus di sana, dan juga di sini. Uh, Kur digital bisa juga diakses gitu ya dari uh, berbagai e-commerce dengan partner-partner yang lain-lain juga agar uh, nasabah pun bisa mengakses dari uh, front end yang lain lah kira-kira seperti itu yang nantinya akan bisa uh, uh, menggunakan layanan uh, kredit usaha rakyat ini gitu untuk kebut terutama untuk kebutuhan uh, umkm ya. Izin Pak Gifari mungkin bisa lebih dipercepat karena waktunya tinggal sedikit lagi Pak silahkan lanjut. ya. ya ya berikutnya di, di sini merupakan salah satu uh, effort kita juga untuk semakin memperkuat open banking gitu yang melalui BRI API ini yang saat ini mungkin uh, uh, growth-nya yang cukup signifikan gitu ya year on year yang juga semakin banyak partner yang terkoneksi dengan uh, apa lain-lain BRI ini gitu di mana memang uh, saat ini fokusnya atau mungkin yang paling banyak digunakan dari sisi payment gitu ya tentunya ke depan kita akan terus meningkatkan ini dengan layanan yang lainnya seperti bagaimana bisa melakukan account on onboarding gitu ya di, dari sisi partner dan juga bagaimana bisa memper apa namanya membuat beberapa layanan yang terkait dengan lending juga bisa diopenkan gitu ya berikutnya dan ini merupakan salah satu contoh uh, bagaimana uh, untuk bisa uh, mengcreate intinya mengcreate ekosistem ya dari sudut pandang ya, UMKM juga di sini uh, merupakan one stop uh, services untuk uh, kebutuhan yang terkait dengan case, uh, cashier management, billing management, dan juga terkait dengan order ya, yang itu uh, kita sediakan semacam uh, baik itu melalui mobile ataupun mungkin melalui web portal gitu ya buat para uh, apa namanya teman-teman uh, UMKM untuk bisa memiliki uh, apa namanya one stop digital services ya baik dari sisi tagihan maupun dari sisi uh, kasir manajemen tadi dan juga terkait dengan payment gitu ya menjadi integrated uh, digital platform untuk membantu rekan-rekan uh, UMKM menjalankan uh, bisnisnya gitu. Berikutnya. Ya, tentunya uh, kita juga uh, ingin memperkuat gitu ya dari sisi big data dan uh, AI bagaimana dari sisi layanan-layanan yang um, sudah dibangun secara digital itu menjadi akan lebih uh, cepat gitu ya, lebih terpersonalisasi dengan experience yang juga akan lebih seamless ya secara omnichannel dan tentunya akan semakin meningkatkan growth gitu ya uh, ke depannya di mana di sini fokus utama untuk uh, dari sisi big data dan AI ini kita terus memperkuat dari sisi customer engagement, credit underwriting, fraud dan risk analytics dan juga terkait dengan smart services dan operation gitu ya. Jadi apa namanya? Uh, tentunya dengan penggunaan uh, teknologi AI ini diharapkan apa namanya dari sisi bisnis growth dan juga risk management itu akan uh, terus uh, semakin kuat ya secara seimbang gitu. Berikutnya. Ya ini merupakan penutup gitu ya dari uh, pemaparan uh, saya pada uh, pagi ini. Jadi uh, di sini kita uh, mencoba untuk uh, tentunya semakin uh, berkontribusi ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya dengan konsep hybrid bank ini ya yang dimana di situ uh, kita terus memperkuat dari sisi uh, existing services dengan digital gitu ya dan juga dibantu tentunya apa namanya dengan para apa namanya uh, penyuluh digital gitu ya, dari sisi BRI ya, yang merupakan bisa jadi ini menjadi semacam ciri khas BRI gitu ya, yang sudah memiliki banyak jaringannya gitu ya, banyak sales officer yang di lapangan, dan tentunya akan semakin uh, bekerja lebih efektif lagi dengan bantuan digital ini. Dan tentunya juga dari sisi uh, uh, direct customer facing, ya, produk digital yang akan semakin bisa uh, me mengcapture gitu ya, perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi konsumennya gitu ya, dan juga apa namanya growing yang market population dan juga uh, potensi market yang juga semakin besar dan juga menjawab tantangan dari sisi geografis di Indonesia gitu ya, ya uh, next ya dengan harapan tentunya uh, no one left behind ya di sini uh, uh, kita ingin terus uh, menyediakan uh, layanan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia uh, sesuai dengan visi misi Nanyanberry juga gitu ya sebagai most valuable banking group. In South Asia dan juga Champion of Financial Inclusion. Barangkali demikian pemaparan singkat saya pada pagi ini. Uh, mohon maaf bila banyak kekurangan. Nanti kita akan coba lanjutkan pada sesi tanya jawab, begitu ya, Mbak Rati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Givari membahasannya pagi ini luar biasa. Kalau saya catat di sini dengan adanya mega shifting ke financial 4.0 ini ya Pak ya. Ternyata, meningkatkan penggunaan teknologi digital yang mendorong model bisnis eksponensial yang relevan dengan pertumbuhan industri digital. Nah, tadi juga Bapak jelaskan bahwa unicorn dan startup pun juga sudah mulai berpindah untuk mendukung digital financial services, sehingga dapat memberikan pilihan yang beragam bagi end customer. Nah, tentunya di sini e, semakin menarik karena dibutuhkan kolaborasi antara sektor perbankan dan juga sektor-sektor lainnya yang tergabung di dalam suatu ekosistem supaya eh, digitalisasi transformasi ini semakin diakselerasi sesuai dengan roadmap Bank Indonesia. Dan tadi tidak kalah menarik Bapak juga memaparkan mengenai layanan BRI yang di, yang terus berinovasi menjadi go smaller, go shorter dan go faster untuk menyediakan layanan terbaik bagi pelanggan. Eh, salah satunya yang terus ber, berkolaborasi dengan ekosistem ada Brimo, Briling, BRI API, Brispot, dan masih banyak lagi, ya. Luar biasa, ini menarik sekali, Pak Gifari. Tapi tentu saja, kita akan melanjutkan bahasan kita di sesi tanya jawab. Jadi, Bapak, jangan kemana-mana dulu, ya, Pak. Ya, nanti kita akan bertemu di sesi Q&A. Nah, bagi Bapak, Ibu, peserta webinar, apabila Bapak memiliki pertanyaan, Bapak Ibu memiliki pertanyaan, khususnya kepada Bapak Muhammad Gifari. Bapak-Ibu bisa langsung menuliskan di kolom Q&A sesuai dengan format yang sudah disampaikan oleh panitia. Nanti akan ada hadiah bagi lima pertanyaan terbaik. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, akan membahas mengenai perkembangan fitur dan akses untuk mendukung finansial, digital finansial seperti real-time online, digital GPN atau debit GPN maksud saya, kris, BI fast, open banking, dan lain sebagainya. Dan tentu saja juga akan dibahas juga mengenai implikasi dari adanya layanan digital terhadap bisnis bank. Nah, kali ini materinya akan dibawakan oleh Bapak Irwan Estisna Budi, selaku Head of Digital Banking BTPN. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Mbak Ratih. Terima kasih juga Pak Antoni Morris dari Arta Jasa atas kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan saya bisa sharing sedikit mengenai apa yang kita lakukan di Genius khususnya mengenai transformasi digital yang sudah kita lakukan sejak 2015 dan 2016 sebagai salah satu pionir digital banking yang ada di Indonesia. Mungkin saya mulai dari slide saya. Mungkin saya ingin sharing dulu, di awal, awal, sesuai dengan um, judulnya, Translom judul Media, Deja, dan Genius Week. Kita, uh, kita ini, ingin, ingin ini, uh, menjadi uh, bagian, bagian bagi, dari player-player uh, uh, yang ada di media untuk bisa sama-sama mengembangkan ekosistem digital yang ada di Indonesia, sama pemain-pemain digital ini. Mungkin pada slide awal saya saya ingin sharing, sharing sedikit mengenai video uh, bagaimana video, video, uh, bagaimana dikembangkan sejak awal dan bagaimana uh, bagaimana juga kita, juga kita mengerti, mengerti uh, apa namanya pain, pain ya, point pain point mengerti cerita-cerita uh, cerita cerita dan, depan dan cerita itu menjadi strategi ini bang lagi bang lagi kan berikan fitur-fitur yang, yang, depan yang depan lebih dalam ke depan depan nih thanks renov taman apa upgrade sepeda ya kalau ganti HP cicil apa cash cash apa nyicil sebentar lagi anak mau masuk sekolah situasi lagi kayak gini pakai tabungan nikah dulu kali ya aduh yang kemarin itu kepake buat apa ya kurangin ngopi-ngopi cantik bisa nih buat skincare sabar tiga minggu lagi kebeli harusnya hmm bisa nih jadi ide bisnis Bonus turun cicilan lunas. Kemarin ini buat jajan. Yang ini buat pacaran. Ini tabungan. Cerita kamu, inovasi kami. Lebih dari dua setengah juta pengguna telah menjadi inspirasi kami selama empat tahun ini. Mulai nabung kali ya. Ya, itu, adalah video, uh, yang itu adalah video yang kita buat dalam rangka kita mengerti kebutuhan nasabah kita gitu loh dan kebutuhan-kebutuhan atau aktivitas yang dilakukan oleh nasabah kita menjadi sangat penting untuk Genius untuk lebih memberikan solusi yang relevan dalam mengembangkan fitur-fitur atau produk-produknya ke depan. Next. Nah kita pada saat mengembangkan Genius dari awal sejak 2015 tepatnya itu kita selalu melihat aktivitas dari Nasabah kita dari pagi sehingga malam hari sehingga proposisi Genius sendiri dari awal itu bukan hanya sebagai digital banking tapi juga sebagai life finance solusi kenapa karena solusi life finance menurut kita sangat penting karena kita sadar bahwa seperti tadi Pak Givari sempat sharing quote statement dari Bill Gates bahwa nasabah itu butuh banking services, tapi mungkin satu saat nasabah tidak butuh lagi bank. Sehingga kita sadar bahwa lifestyle atau life eh, nasabah itu menjadi jauh lebih penting daripada eh, lainnya. Tapi kita sadar bahwa setiap lifestyle atau setiap kebutuhan hidup, kita ada financial consequences-nya. Sehingga life and solution itu adalah tujuan yang kita ingin capai dan kita ingin memberikan kepada nasabah kita. Jadi pada saat kita develop Genius itu, kita lihat keseharian dari nasabah kita dari pagi hingga sore. Sehingga kita mungkin bisa melihat beberapa fitur Genius itu kita namakan sesuai dengan aktivitas nasabah yang terjadi. Contohnya kita punya fitur-fitur seperti top-up wallet, kita punya fitur seperti speed bill. Itu adalah salah satu contoh fitur yang even namanya pun kita berikan sesuai dengan aktivitas yang terjadi di masyarakat pengguna Genius itu sendiri next. Kita sadar waktu sejak 2008 dan sampai 2014-2015, nama bank BTPN itu sangat kental dan sangat dekat dengan bank konvensional nasabah pensiunan, ya karena dari namanya sendiri BTPN adalah bank tabungan pensiunan nasional gitu loh. Sehingga pada saat kita ingin membuat atau mendevelop digital banking Genius di tahun 2016, itu kita sadar bahwa bank harus bertransformasi. Kalau kita menggunakan cara konvensional yang dilakukan sebelum 2015, tidak mungkin kita bisa membuat digital banking yang yang sesuai dengan ekspektasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga ada beberapa critical factor. Di sini saya mention ada tiga critical factor dalam membuat digital banking atau mentransformasi digital di BTPN adalah change in mindset. ya kalau dilihat dari foto yang ada di sebelah kanan, kita sama-sama ingat 10-15 tahun yang lalu, ada foto-foto bank sentrik itu lebih ke kita bank berada di kantor cabang nasabah yang datang kepada kepada bank. Tapi dengan transformasi digital ini, kita menjadikannya customer centric, di mana kita yang datang kepada customer. Kita melakukan proses-proses kokreasi -proses dan kolaborasi ini dengan customer kita melalui cara offline atau online yang nanti akan saya jelaskan dalam bentuk proses kokreasi dan kolaborasi. Next, yang kedua adalah change in culture. Ya, jadi kalau dulu sangat kental di ingatan kita bahwa yang disebut banker itu adalah staff-staff atau orang-orang berdasi, berjas yang kerjanya di kantoran dengan laptop dan office yang sangat menarik dan sangat sangat baik. Tapi kalau dilihat sekarang di Genius sendiri itu terdiri dari diverse and flexible talent yang kita cara kerjanya juga sangat berbeda ya kita sangat dress down, flexible office hour, flexible desk. Jadi bahkan sekarang di masa-masa pandemi ini eh, hampir semua eh, staff dari Genius itu working from home. Kita hanya baru memulai gabungan antara working from office dan working from home itu mulai bulan November eh, yang lalu. Ya, mana kita melihat kondisi pandeminya sudah mulai membaik di Indonesia, peningkatan kasus COVID-nya juga uh, sangat rendah sehingga kita mulai lagi kembali ke working from office. Ya, next yang ketiga adalah change in way of working. Kalau kita uh, ingat dulu tuh kalau kita mau bikin satu produk atau mendevelop satu produk, kita perlu ada banyak sekali requirement yang harus dipenuhi sebelum akhirnya produk tersebut bisa diluncurkan. Ya, kita namakan waterfall approach ya. Nah, waterfall approach itu kadang-kadang uh, cukup lama, bahkan kadang-kadang sering membuat uh, frustrasi karena karena prosesnya begitu begitu tedious, sangat uh, structured, tapi jadi uh, adaptability terhadap peluncuran satu fitur atau produk itu dirasa sangat lama. Sedangkan di proses digitalisasi yang kita kita embed di Genius adalah dengan proses agile way of working, di mana kita punya proses pengembangan satu produk itu kita bagi atau kita chop menjadi beberapa bagian, sehingga kita punya istilah yang kita sebut MVP atau Minimum Viable Product. Ya, jadi pada saat kita meluncurkan produk itu, tidak perlu produk tersebut dalam kondisi yang perfect atau ideal. Tapi as long as produk tersebut kita bisa luncurkan dan memiliki meaning atau memiliki value dan function yang cukup memadai bagi customer kita, kita berani untuk meluncurkan produk tersebut atau fitur tersebut dengan konsep MVP atau Minimum Viable Product. Tapi proses proses iterasi iterasi berikutnya tetap kita lakukan sehingga ujung ujungnya kita akan terus mengembangkan produk yang sama ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Next. Nah proses development dari produk itu sendiri melalui agile way of working itu kita lakukan secara iterasi atau secara berproses di mana kita mengenerate new idea dengan cara kita melakukan listening terhadap customer kita, kita melakukan FGD, melakukan online survey, phone survey, dan lain-lain. Kemudian kita tes, kita luncurkan, tapi pada saat yang sama kita juga melakukan customer listening lagi untuk produk yang baru saja kita luncurkan. Kenapa? Karena kita akan segera masuk ke proses fase berikutnya, sehingga membuat produk-produk tersebut bisa lebih baik lagi in the future. Dan proses ini terus-menerus kita lakukan bersama dengan co-creator kita dalam dalam proses kokreasi yang kita lakukan bersama-sama. Ya, next. Nah, kita juga melakukan proses kerja yang sangat berbeda dengan konvensional bank pada umumnya, di mana kita menggunakan konsep squad dan chapter model. Apa itu squad dan chapter model? Kalau dulu kita sama-sama ingat bahwa di dalam satu perusahaan atau khususnya bank kita terbagi menjadi fungsi-fungsi besar seperti fungsi marketing, fungsi produk, fungsi sales, fungsi operation, fungsi-fungsi financial dan lain-lain sehingga masing-masing fungsi tersebut mendevelop produk itu secara apa namanya in sequence ya uh, tapi kalau dilakukan di genius itu dengan cara squad dan chapter model di mana uh, bagian-bagian yang berbeda dengan role yang berbeda-beda misalnya produk marketing operation finance UI UX dan lain-lain itu tergabung dalam satu squad squad itu adalah gabungan dari uh, heterogeneous uh, staff dengan responsibility, accountability dan expertise yang berbeda-beda. Apa gunanya squad ini karena kita ingin menimbulkan satu rasa kebersamaan dalam meluncurkan atau mendevelop satu fitur atau satu produk. Sehingga pada saat peluncuran satu produk itu itu di own oleh squad ini bukan hanya di own oleh tim produk saja atau tim sales saja atau tim marketing saja, tapi menjadi bagian dari kebersamaan delivery dari satu squad ini yang terdiri dari berbagai macam staff dengan fungsi uh, accountability dan expertise yang berbeda-beda. Dan ini sangat baik karena setiap fungsi merasakan punya ownership yang sama karena tujuannya adalah squad ini meluncurkan produk dan mengenhance produk atau fitur uh, secara bersama-sama dan mereka saling membantu sama satu sama lain karena setiap fungsi punya perannya masing-masing untuk bisa meluncurkan produk ini dengan baik. Next. Nah, dengan proses yang kita sudah lakukan dalam bertransformasi digital, kita pada 11 Agustus 2016 yang lalu, tepatnya 5 tahun 4 bulan yang lalu, kita meluncurkan solusi Life Finance Genius, yaitu yang bertumpu pada tiga pilar utamanya, yaitu simple, smart, dan safe. Ya, Jadi dari tiga pilar ini, kita menggabungkan aplikasi dengan kartu debit, kita bekerjasama dengan Visa, mengusung visa debit card yang bisa digunakan secara domestik maupun internasional dengan fungsi contactless. Ya, jadi fungsi contactless ini sangat bermanfaat untuk bisa melakukan pembayaran atau payment di merchant-merchant yang mengadopsi contactless transaction khususnya banyak sekali dilakukan di luar negeri. Ya, pada saat yang sama meskipun kita juga menjadi solusi digital, tapi kita sadar bahwa masyarakat Indonesia itu sangat humanis atau sangat kental dalam physical relationship sehingga physical touch point masih tetap kita kita adakan khususnya di beberapa high traffic area seperti mall dan office building. Ya ini sebetulnya tujuannya untuk sebagai acquisition atau registration process di mana customer yang mungkin ingin bertanya-tanya mengenai Genius dan ingin registrasi Genius bisa dilakukan secara offline maupun customer juga bisa melakukannya secara online dan sendirian gitu loh dengan mendownload aplikasi Genius di Android maupun App Store ya tapi selain itu physical touch point ini juga digunakan nggak cuma registrasi aja tapi juga untuk servicing dimana kalau ada nasabah yang ingin bertanya ingin ingin mengajukan komplain atau ingin memberikan masukan itu bisa dilakukan di physical touch point yang ada di berbagai lokasi saat ini total physical attack point kita ada di lebih dari 40 lokasi di seluruh Indonesia, terutama di tujuh kota besar yang ada di Indonesia. Nah, dari awal diluncurkan, jenis telah menghadirkan beragam fitur yang berbeda dengan fitur-fitur yang ada di apa namanya digital banking lainnya atau di mobile banking lainnya. Seperti ada kita sudah menggunakan video call KYC, sudah menggunakan cash tag atau nama lain dari nomor rekening Nah, cashtag ini juga unik, bisa dibuat oleh nasabah itu sendiri pada saat proses registrasi menggunakan nama kita sendiri atau apa, tapi tujuannya adalah nanti transfer antara jenis ke jenis itu tidak perlu mengetahui nomor rekening, tapi hanya dengan mengetahui cashtag aja kita bisa melakukan transfer dengan sangat mudah. Fungsi Senit juga untuk transfer dan pay Ya. Jadi banyak, masih banyak fitur-fitur lainnya, termasuk fitur foreign currency yang juga sangat mudah. Kita punya tujuh foreign currency The Genius untuk bisa jual atau beli foreign currency dan juga bisa dihubungkan dengan kartu debit Genius sehingga pada saat nanti kita uh, traveling ke Amerika, ke Singapura atau ke Hong Kong dan lain-lain negara tadi itu kita bisa langsung menggunakan kartu debit Geniusnya dan mendebit uh, foreign currency account-nya secara langsung jadi nggak kena uh, foreign currency exposure ya. Uh, Genius Pay nanti akan saya jelaskan sedikit di belakang uh, karena ini menarik uh, fenomena Genius Pay ini kita juga punya jenis QR, jenis for Business, Flexi Saver, Dream Saver, dan Maxi Saver, atau Term Deposit. Jadi sekarang bikin deposito itu lewat jenis itu sangat cepat, tidak lebih dari 15-20 detik. Ya, Kita juga punya card center yang berisi tiga kartu tambahan berupa fisik kartu dan satu kartu virtual, yaitu e-card. Ya. Wallet center ini juga fitur yang sangat menarik karena sekarang tiap orang Uh, top up wallet itu uh, sudah dilakukan, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan kita bekerja sama dengan uh, banyak, hampir semua wallet di Indonesia untuk uh, melakukan top up. Ya, monitoring itu personal financial management untuk melihat cash flow kita dengan lebih baik. Ya, flexi cash adalah fitur lending atau pinjaman. Jadi, kalau yang sudah memiliki rekening Genius atau registrasi Genius bisa apply flexi cash dan uh, proses approvalnya uh, kurang dari 10 menit. Next. Nah, dengan fitur video call kewasi yang sudah kita luncurkan di akhir 2018, sekarang itu Genius sudah ada di seluruh kota-kota di Indonesia karena bisa diunduh atau diregistrasi secara online ya, tanpa harus datang ke cabang atau ke booth booth physical booth yang ada di kota-kota besar. Jadi Genius sudah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di 34 provinsi dan lebih dari 514 kota dan kabupaten. Saat ini jenis sudah memiliki lebih dari 3,5 juta penggunanya. Ya, oke next. Nah ini adalah inovasi atau fitur-fitur yang -fitur yang relevan yang kita luncurkan selama pandemik. Seperti tadi proses kokreasi tetap kita lakukan meskipun masa pandemik. Kalau sebelumnya proses kokreasi itu kita lakukan secara offline, tapi kita sadar bahwa dengan adanya pandemik kita harus melakukan itu secara online dan ternyata proses kokreasi yang dilakukan secara online itu malah mendapat animo yang jauh lebih besar daripada proses kokreasi secara offline karena sekarang tidak ada batas ya kalau dulu proses kokreasi itu dilakukan di satu kota hanya orang-orang yang berada di kota tersebut yang bisa ikut tapi sekarang dengan proses kokreasi secara online nasabah dimanapun juga bisa ikut melalui online apa namanya kokreasi proses ya ada lima fitur yang kita luncurkan selama masa pandemik yaitu monitori. Dengan monitori ini nasabah bisa melihat cash flow dan mengkategorisasikan baik income maupun expenditure-nya. Karena kita sadar bahwa dengan adanya pandemik, uncertainty meningkat sehingga nasabah kita merasa bahwa menabung dan melihat apa namanya cash flow dari keuangan itu menjadi jauh lebih penting dibanding sebelumnya. Kemudian juga ada multi flexi saver yang kita luncurkan dari sebelumnya satu flexi saver sekarang bisa tiga Genius QR juga menjadi salah satu bagian dari payment yang kita luncurkan di 2020 selain mendukung juga program QRIS dari Bank Indonesia ya akun bisnis kita juga luncurkan jadi nggak cuma punya satu rekening personal aja tapi di Genius juga anda bisa customer itu bisa langsung membuat akun bisnis dengan sangat mudah untuk membedakan antara rekening yang digunakan untuk personal maupun rekening yang digunakan untuk bisnis karena pada saat pandemi itu kita juga mendapatkan feedback dari proses kokreasi kita bahwa nasabah itu banyak yang kehilangan pekerjaannya atau turun income-nya dan memulai bisnisnya dari rumah. Dan bagaimana caranya mereka memisahkan uang bisnis dan uang personalnya itu bisa di dengan sangat mudah lewat akun bisnis yang memiliki nomor rekening yang berbeda dan memiliki cash tag yang berbeda. Kita juga bekerja sama dengan BNI Tap Cash sehingga sekarang top up kartu tap cash BNI itu bisa dilakukan dari jenius ya dengan hanya menempelkan kartu fisiknya di handphone Android yang ada yang anda miliki dan saldo tap cashnya bisa segera di top up ini juga menjadi salah satu kerja bentuk kerjasama dan kolaborasi kita nggak cuma dengan non bank tapi juga dengan bank karena kita percaya di ekosistem digital ini proses kokreasi dan kolaborasi tidak terelakkan dan masing-masing kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih, lebih relevan kepada customer kita sehingga kolaborasi even antar sesama bank sendiri tetap bisa dilakukan dengan sangat baik. Next, Pak Irwan, mohon dipercepat ya. karena waktu okay. Bapak tinggal ya. satu menit lagi. Silakan, okay. Pak Irwan. Oke, okay. uh, kita juga melampirkan uh, tampilan baru Genius ya, karena kita rasa fitur-fitur Genius sudah makin banyak sehingga UI UX yang yang sudah kita miliki selama lima tahun terakhir ini kita rasa sudah tidak mumpuni. Selain itu juga kita ingin memberikan sesuatu yang refresh di ulang tahun kelima Genius di Agustus yang lalu. Ya, next. Kolaborasi melalui Genius Pay. Nah ini juga cara bayar di e-commerce. Kita sadar juga bahwa selama pandemi ini orang nggak belanja di toko-toko offline tapi lebih banyak di online. Sehingga kita juga terus mengembangkan, mengekspand kerjasama kita dengan berbagai online atau e-commerce partner kita, termasuk e-commerce e-commerce besar seperti Blibli, Tokopedia, JDID, sayur bok kita bisa dan lain-lain sehingga dengan menggunakan cash tag kita bisa melakukan pembayaran di merchant merchant partner tersebut tanpa menggunakan 16 digit nomor rekening, eh, expiry date dan eh, security code. Jadi ini sangat aman dan eh, sangat mudah penggunaannya. X Kita juga berkolaborasi dalam donasi digital dengan Basnas, Rumah Zakat dan Dompet Duafa karena kita juga tahu ada beberapa customer kita juga ingin memberikan bantuan khususnya eh, pada Kondisi pandemik ini bagi teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan, sehingga kolaborasi dengan dompet digital ini juga kita rasa memberikan satu solusi digital yang sangat baik untuk teman-teman yang ingin berdonasi. Ya, next, ya, kokreasi ini menjadi, menjadi bagian sangat penting, seperti saya jelaskan dari awal, kita sudah memiliki lebih dari satu juta suara co-creator dengan lebih dari 35 anggota. Jadi, ini proses yang sangat-sangat kita kita embed atau kita usung dari awal sehingga kita bisa lebih mengenal keinginan atau pain point nasabah dalam memberikan solusi yang lebih baik lagi. Next. Ini adalah proses kreasi yang berubah dari offline channel bertemu secara fisik dan berubah menjadi online channel yang saya ceritakan sebelumnya dan ini ternyata animonya sangat baik. Next. Nah, tahun ini di tanggal 6 sampai 10 Desember yang akan datang, tepatnya minggu depan kita akan memiliki satu event co co-creation week 2021 dengan tema recreation, yaitu gabungan antara recreation dengan recreation. Karena kita sadar selama dua tahun terakhir ini di pandemik kondisi pandemik kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa liburan keluar, sehingga kita mencoba menggabungkan antara proses co creation ini dengan recreation sehingga ada beberapa event-event uh, uh, conference, event-event kelas-kelas uh, uh, yang kita tampilkan ini kita lakukan di tempat-tempat uh, wisata sehingga ini juga memberikan satu nuansa baru bagi teman-teman yang mungkin belum sempat liburan atau belum sempat untuk jalan-jalan karena pandemik maka bisa melihatnya lewat uh, online tapi dengan objek-objek wisata yang jauh lebih menarik ya untuk teman-teman yang ingin ingin mengetahui lebih jauh mengenai detail acaranya bisa visit ke www.ccw.cocreate.id. Ya, ini akan ada conference, competition, financial workshop dan jenis talk yang juga akan dibicarakan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang expert di bidangnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Berarti. Baik, luar biasa sekali Pak Irwan atas materi yang disampaikan, lengkap sekali ya, Pak ya. Saya sebagai generasi milenial nih, Pak, jadi merasa tenang. Yang tadinya saya mungkin dalam mengatur keuangan berantakan ya Pak ya, nggak disiplin gitu posting-postingnya, kebanyakan ngopi, kongko gitu kan. Nah sekarang dengan hadirnya solusi live finance dari BTPN tentu akan membantu sekali ya. Dan tadi sesuai dengan catatan saya Pak, saya mendapatkan insight bahwa eh, pada saat bank harus bertransformasi, tentunya juga harus melakukan hal-hal eh, yang bisa mengubah Digital banking ini menjadi lebih cepat, gitu ya. Salah satunya dengan mengubah mindset, kemudian mengubah culture, gitu ya, dan juga mengubah atau change way of working, begitu. Nah, kalau tadi saya perhatikan, BTPN juga melaksanakan suatu langkah-langkah yang sangat proaktif dalam agile way of working yang dijalankan dengan iterasi, kemudian cara kerjanya juga memberikan nilai tambah yang modelnya squad dan chapter begitu ya dan tentu saja tadi juga disampaikan dengan sangat menarik bahwa aplikasi Genius yang didesain oleh BTPN ini cukup simple cerdas dan aman tentu saja sehingga menjadi tadi solusi life finance untuk kami kami ini para tidaknya milenial ya pak ya tentunya bagi masyarakat ini ya. kita akan lanjutkan dan bertemu di sesi berikutnya nah bapak ibu peserta webinar Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan khususnya kepada Bapak Irwan Estisna Budi bisa langsung mengisi di kolom Q&A Zoom ini sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Materi ketiga akan disampaikan oleh Bapak Vincent Iswara selaku bendahara asli. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan terkait tren penggunaan layanan QR untuk pembayaran, kemudian bagaimana pembayaran digital ini dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan service delivery, nah tentu saja tidak hanya itu, beliau juga akan menyampaikan bagaimana solusi pengembangan digital finansial untuk retail dan UMKM. Mohon maaf, masih di mute, Pak Vincent. Uh, mohon dicek kembali. Oke, okay, terima kasih. Yeah, ya, baik. Silakan, waktu Bapak 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Uh, sebelumnya, saya ingin menyapa ke teman-teman yang di uh, webinar uh, Mbak Ratih, uh, Mas Kifari, uh, Mas Irwan, dan Pak Fathan. Uh, terima kasih atas kesempatannya hari ini dan untuk teman-teman semua yang hadir di webinar, izinkan saya uh, memulai paparan saya. Oke, okay, hari ini saya um, sebagai pendahara Aspi uh, ingin membawakan pengembangan Kris sebagai game changer dalam transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia. Oke, okay, next. Jadi, sekilas tentang ASPI, tren dan key highlight transaksi KRIS selama dari sebelum pandemi sampai sekarang, area for improvement ke depannya KRIS dan pengembangan fitur-fitur selanjutnya. Sekilas tentang ASPI, jadi ASPI itu adalah sebagai SRO dan mitra strategis Bank Indonesia untuk peranannya mendukung realisasi visi Bank Indonesia yang tertuang dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI 2025. Dan pemerintah yang secara profesional, independen, dan konstruktif. Jadi ASPI itu memiliki tiga fungsi prinsipal. Jadi satu, action, dalam arti ASPI itu terlibat secara produktif, eh, proaktif dalam menyusun standar, merumuskan rencana aksi, dan berkolaborasi dalam implementasi rencana aksi untuk mengakselerasi terwujudnya pembayaran digital yang universal dan inklusif. Yang kedua, awareness. Jadi ASPI juga membantu untuk sosialisasi informasi dan kajian potensi dampak, dampak manfaat bagi pelaku industri anggota ASPI dan memberikan edukasi masyarakat bekerjasama dengan anggota-anggota ASPI. Yang Ketiga adalah advokasi, jadi ASPI juga merupakan representasi suara industri dan konsumen untuk dikonsultasikan dengan regulator dan melindungi kepentingan anggota ASPI dalam konteks mewujudkan visi sistem pembayaran nasional yang berkesinambungan secara efektif dan meningkatkan resiliensi dan daya saing industri sistem pembayaran nasional. Oke, okay. berikutnya, makasih, jadi peran. ASPI itu salah satu nomor one sebagai SRO menyusun, mengubah, dan mencabut ketentuan yang bersifat mikro dan teknis berkait, terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan memperhatikan peraturan BI ataupun otoritas terkait lainnya. Itu bisa dibentuk, bisa dilihat di KASPI, ketentuan ASPI, bulatin dan pedoman dari ASPI. Kedua, sebagai lembaga standar, ASPI sendiri menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar untuk instrumen dan kanal pembayaran, contohnya NSI, CCS, KRIS, dan yang sekarang sedang, sudah barusan di launching adalah SNAP. ASPI sendiri menyusun, mengelola, dan melaksanakan fungsi key management sebagai certificate authority, verifikasi, dan memberikan rekomendasi persetujuan KRIS. Keanggotaan Aspi sekarang ini sudah mencapai dari 188 institusi bank adalah 118 dan non bank adalah 70. Oke berikutnya. Nah untuk meng-highlight tren dari transaksi kris seperti yang kita lihat dari graf tersebut sejak awal pandemi di Maret 2020 sampai dengan September 2021 volume transaksi kris sudah mencapai 59 juta transaksi per bulannya itu pertumbuhan itu adalah 240,25% versus dari akhir Desember 2020 dan 69,23% dari akhir Juni 2021 dengan pertumbuhan average 15,66 persen per bulannya. Nah, ini pertumbuhan yang sangat pesat, dan kita lihat pertumbuhan ini masih terus berlanjut di kemudian bulan-bulan berikutnya. Nominal transaksi sendiri juga meningkat, jadi nil nominal transaksi kris di bulan September sudah mencapai 2.916 T. Tingkat pertumbuhannya itu adalah 142 0,71 persen versus dari Desember 2020, 26,44 26, persen dari Juni 2021, dan average pertumbuhannya itu adalah 11,64 persen per bulan. Transaksi kris ini tumbuh signifikan di saat transaksi kartu kredit turun dan kartu debit relatif stagnan. Jadi kita melihat penurunan kartu kredit ini juga ada yang beralih di kris, tapi kita lihat pertumbuhan itu jauh lebih besar lagi. Jadi kita melihat banyak sekali perubahan transformasi dari pengguna-pengguna tunai untuk menuju ke penggunaan yang digital. Oke, berikutnya. Pengembangan dari merchant kris sendiri juga berkembang sangat pesat sesuai dengan target pencapaian yang dikomit ke pemerintah Indonesia. Chris sendiri sekarang sudah mencapai 12 juta di per November 2021 terakhir angka minggu lalu itu dua minggu lalu ya minggu lalu itu 11 12,9 juta sudah. Jadi kita sudah mencapai targetnya sebelum akhir tahun dan itu average growthnya adalah sekitar 7,58 persen per bulannya 2021 dan juga kalau di 2020 adalah 18,38 persen. kalau kita melihat dari transaksi per merchant kriteria, 60 persen dari transaksi dan 42 persen dari nominal di transaksi di kris ini adalah dari kriteria mikro dan kecil, UMI atau UMI dan UKE. Jadi benar-benar perkembangan kris ini sangat membantu untuk perkembangan UMKM terutama di bagian-bagian mikro dan kecil. Kita lihat dari graf sendiri volume transaksinya seperti yang di gambar itu, yang biru itu adalah UMI, yang orange itu ada UKE, pertumbuhannya itu berlangsung pertumbuhan yang pesat dari awal tahun sampai sekarang. Oke, berikutnya. Ah. Kita juga lihat perkembangan interkoneksi dan interoperabilitas kris tersendiri. Volume dan nominal transaksi ofas kris menunjukkan peningkatan. Kita melihat dari graf yang di sebelah kiri, volume transaksi kris on-as dan ofas. Jadi kalau melihat dari volume on-asnya, itu stabil atau mendekati, ada tren yang sebenarnya menurun sedikit, tapi volume off meningkat. Yang di awal tahun itu adalah 2020 itu adalah sekitar 16, 12, 19 persen. Sekarang ini sudah mencapai 40, 30 sampai 40 persen. Jadi untuk volume transaksinya relatif perkembangannya itu pelan-pelan menaik untuk di Of us. Tapi kalau kita melihat dari nominal transaksi dari Chris on asset of us -ass, of us untuk nominalnya itu berkembang jauh lebih pesat. Jadi nominal untuk of us sekarang sudah mencapai sekitar 60-an 65% ish dan sedangkan kalau on us-nya sudah menurun dari 90% di Januari 2020 sekarang sudah mencapai sekitar 30-an 37%. Oke, jadi itu membuktikan bahwa interoperabilitasnya berjalan dengan baik dan kedepannya kita melihat bahwa Kris ini benar-benar bisa membantu di PJP untuk se institusi bank dan non bank. Rata-rata volume dan nilai transaksi Kris per merchant sekarang ini masih rendah. Kalau kita lihat bahwa rata-rata volume transaksi Kris per merchant itu sekitar 3,5-3,6 per bulannya, dan nominalnya sendiri kita bisa melihat itu hanya 124.000 sampai 308.000 per bulan. Jadi sekarang ini adalah tugas masing-masing kami peran PJP bank atau non bank sebagai penyelenggara kris untuk peningkatan di sisi demand melalui program-program pemasaran untuk mendorong lebih banyak transaksi di merchant dan aktivasi merchant dormant yang harus dilakukan seiring dengan akuisisi merchant yang baru. Oke, berikutnya. Jadi beberapa area for improvement di Krisna sendiri untuk kedepannya. Satu di sisi onboarding proses. Jadi kita harus bisa bisa membantu untuk automate online registration untuk account opening, settlement account, dan terutama juga KYM, know your merchant documents. Aktif merchant rate harus kita tingkatkan juga monitoring yang baik untuk aktivitas sesuai dengan NMID dari merchant tersebut dan kita juga harus um, untuk uh, pengguna untuk member-member dari ASPI untuk uh, membantu di sisi demand dengan promosi dan kerjasama fraud pre prevention itu sangat penting kita harus memiliki negatif list untuk supaya yang bisa di sharing ke semua anggota-anggota um, Kris -anggota supaya kita bisa membantu kalau misalnya terjadi uh, um, bad merchant atau uh, KYM due diligence yang juga lebih baik. Jadi pada saat onboarding maupun post onboarding kita juga bisa ada sistem fraud detection system. Settlement yang lebih cepat dan standar antara acquirer, jadi ini sangat penting ya supaya kalau misalnya terjadi refund proses atau chargeback itu bisa dilakukan dengan SLA yang jauh lebih baik. Alternatif settlement juga sekarang ini akan terjadi dengan adanya BI Fast, jadi transaksi bisa jauh lebih Uh, real time uh, dan juga lebih uh, cemumua. Uh, uh, kita juga harus ada standar keamanan uh, membuat National Protection Profile (NPP) mobile application yang mengatur minimum security requirement untuk server based imani e money pada aplikasi mobile uh, dan juga dilakukan pentest dan audit report yang standar dan uh, konsisten Uh, untuk dispute handling, kita juga harus improve, uh, karena dengan uh, terjadinya banyak sekali onboarding secara digital ini, uh, dan uh, waktu yang uh, terjadi itu sangat cepat, kita harus bisa menyesuaikan dengan, dengan customer demand-nya, juga menyempurnakan ketentuan yang ada, dengan menegaskan peran dan tanggung jawab para pihak yang penting sekali untuk masalah SLA pricing juga kita harus melihat dari skema pricing yang sejalan dengan market norms dengan pertimbangan instrumen dan bisnis model yang sustainable. Jadi itu tetap di review pricingnya supaya kita make sure ini bisa sustainability secara long term. Jadi kita ASPI dan BI selalu berdialog berdiskusi setiap beberapa periode gitu untuk review pricing yang sudah ada di pasar ini. Jadi sekarang ini contohnya untuk micro kita masih mengadakan zero MDR karena dengan pandemi ini banyak yang terimpact. Kita harapkan itu bisa membantu onboarding proses biar lebih cepat juga. Tapi kedepannya kita tetap mereview supaya pemain-pemain PJP bank ataupun non bank bisa juga melakukan ini secara sustainable. Pengembangan sistem PJP dan PIP itu untuk dibantu juga supaya skema harganya bisa masuk bisa lebih efisien yang terakhir juga kita harus ada yang disebut dengan limit transaksi. Jadi kita harus melihat, mereview adjustment dari limit transaksi. Contohnya dari uang elektronik sendiri sekarang memiliki limit transaksi dua balance nya cuma maksimum 2 juta per hari untuk yang non KYC 10 juta 2 juta untuk non KYC 10 juta untuk yang KYC dan untuk total transaksi yang 20 juta tersebut harus kita review sesuai dengan Perkembangan market dan kebutuhan konsumen. Nah, jadi peran aktif anggota Aspi dalam Working Group Chris dan stakeholder lainnya eh, itu termasuk dengan BI, Petan dan yang lain lainnya. Ini semua kita masukkan ke Working Group Working Group supaya kita bisa memajukan beberapa area improvement yang sudah ada di list ini. Oke berikutnya apa sih perkembangan fitur Chris? What's next? Jadi Chris ini sudah kita bisa lihat adalah revolusionary di Indonesia adoption dari merchant itu sudah termasuk yang salah satu paling cepat di region. Indonesia sendiri mendapatkan Bank Indonesia mendapatkan penghargaan dari internasional untuk untuk effortnya supaya terjadinya transformasi di UMKM dan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih go digital. Nah, ke depannya dengan fitur-fitur yang ada di Kris pengembangan ini akan juga membantu lagi tidak hanya untuk pengaman lebih cepat, tapi juga untuk sustainability. Jadi akan ada kris transfer tarik dan setor tunai, yang kita sebut kris TTS. Nah, kita sudah mengadakan pilot testing sekarang, kita sudah pengembangan itu dari Agustus 2020, proof of concept sudah dilakukan dari November 2020, UAT itu Februari 2021, production test sudah terjadi dari 2021 Maret. Nah, di sekarang ini dari 2021 April sampai ke kuarter 1 2022 sedang di sandbox dan go live untuk secara penuh di kuartal 1 dan kuarter 2 2022. Nah, ini merupakan trans apakah apa itu sih Kris TTS itu merupakan transaksi transfer di mana ada pengirim dan penerima di semua anggota kris. Jadi di dimanapun juga, contohnya di merchant-merchant merchant UMI atau UKE atau semua merchant-merchant merchant yang medium atau yang besar itu semua bisa dilakukan fitur kris TTS ini. Ini memberikan kemudahan bagi sem semua pengguna di uang elektronik di Indonesia supaya bisa melakukan transaksi, contohnya untuk top up balance-nya, di masing-masing merchant yang sudah terdaftar di Kris dan di Kris TTS informasi pada konten Kris disesuaikan dengan use case transfer tarik dan tunai dan setor tunai pengembangan interkoneksi dengan switching Indonesia juga sudah terjadi jadi ini semua untuk sandboxnya juga sudah dilakukan oleh rintis atau jasa jalin dan Alto untuk fitur transfer sekarang ini, sudah partisipasi oleh tujuh bank dan lima non-bank untuk tarik tunai. Partisipasi oleh empat bank dan empat non-bank, setor tunai partisipasi oleh lima bank dan non-bank. Yang berikutnya, untuk pengembangan fitur kris akan terjadi kris cross border Thailand. Ini adalah pengembangan supaya kris tidak hanya bisa digunakan di Indonesia, tapi digunakan di cross border globally. Kita mulai dengan Thailand dulu, tapi akan berlanjut pengembangannya ke negara-negara lainnya, contohnya dengan Malaysia dan negara yang lainnya. Ini juga pengembangannya terjadi sudah semenjak dari Oktober 2020 sampai 2021. SIT itu April sampai Juni, UAT switching itu Juni sampai Agustus 2021, UAT switching dan PJP itu Juni sampai Agustus 2021. Pvt itu Agustus 2021, launching 17 Agustus 2021. Jadi, switching Indonesia terhubung dengan switching luar negeri sebagai penerjemah atau translator konten QR code di masing-masing negara tersebut. Ketika transaksi outbound, turis Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia dari masing-masing aplikasi dari PJP dan dapat melakukan transaksi di luar negeri. Ketika transaksi inbound, turis luar negeri dapat melakukan transaksi di tempat-tempat wisata Indonesia yang sudah menerima kris dan settlementnya menggunakan LCS konsep. Jadi contohnya Taibah dengan IDR dan Mian, sorry, Malaysia Ringgit dengan IDR. Disusul jadi kris cross border yang Malaysia selanjutnya setelah dari dengan cross border dengan Thai. Jadi development ini sudah terjadi saat ini dan sedang sedang dikembangkan. Oke, berikutnya. Oke, terima kasih untuk waktu semua ini pemaparan yang singkat semoga bisa membantu teman-teman di industri. Baik, terima kasih Pak Vincent atas pemaparannya yang sangat informatif. Kalau saya catat di sini ASPI ini memang perannya sangat besar ya Pak ya sebagai SRO maupun mitra strategis bagi Bank Indonesia dalam merealisasikan visinya. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang tadi Pak Vincent sampaikan, Aspi memang betul-betul nih melakukan fungsinya sebagai action, kemudian advokasi dan juga awareness. Karena terbukti transaksi QR TR saja itu per bulannya sudah sangat tinggi ya Pak, sampai 59 juta transaksi. Pertumbuhannya juga 241,25 persen itu sungguh luar biasa. Dan yang sangat mengejutkan jumlah merchant ini sudah sesuai dengan target Bank Indonesia bahkan lebih ya. Padahal masih bulan November ini. Tunggu prestasi yang sangat luar biasa. Regulator pasti happy sekali nih Pak Vincent nih dengan dukungan dari semua pihak di industri sistem pembayaran dalam merealisasikan visi misi dari Bank Indonesia luar biasa. Kalau saya catat di sini Pak Vincent. Perkembangan fitur Kris ini memang semakin menarik ya, karena memberikan banyak kemudahan kepada pelanggan, seperti TTS dan QR CR Cross Border yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian untuk area improvement Kris dari delapan area itu yang saya catat ini untuk diberikan apa rimak khusus nih Pak ya, ini adalah dari sisi onboarding proses dan juga standar keamanan ini yang mungkin sure. sangat menarik untuk kita bahas di sesi selanjutnya. Begitu ya Pak Vincent, sure. terima kasih banyak atas paparannya Pak Vincent bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan khususnya kepada Bapak Vincent Iswara bisa menyampaikan langsung di kolom Q&A sesuai dengan format yang telah eh, diberikan oleh panitia karena nanti akan ada lima pemenang pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan uang elektronik dan juga e-magazine terbaru dari Arta Jasa. Nah, kita sampai pada pemaparan yang terakhir yang tentu saja tidak kalah menariknya sejak awal kita sudah membahas dari berbagai sisi yang saling melengkapi. Nah, kali ini Uh, pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Fathan Juniadi. Beliau adalah Vice President IT Development Arta Jasa yang akan menyampaikan mengenai solusi Arta Jasa dalam membantu mengembangkan digital financial bank. Nah, tentu ini sangat ditunggu-tunggu ya kalau tadi kita sudah bicara dari berbagai solusi. Nah, ini juga bisa menjadi suatu langkah eksekusi dalam mewujudkan digitalisasi di bank dalam mendukung sektor retail dan UMKM. Waktunya 15 menit, Pak Fathan silahkan Oke, terima kasih, Mbak Ratih. Suara saya cukup terdengar. Jelas, terdengar Pak Fathan. Silakan dilanjut. Oke, uh, sebelumnya, izinkan saya menyapa Pak Muhammad Ivari, Pak Irwan, Tisna Budi, uh, Pak Vincent Iswara, dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan Pak Ratih, saya diminta untuk memaparkan terkait dengan solusi arta jasa dalam membantu ekosistem sistem pembayaran. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, okay. sudah terlihat ya? Sudah terlihat dengan jelas. Silahkan. Oke, okay. terima kasih Mbak Ratih. Oke, okay. eh, uh, tadi Pak Givari sudah menjelaskan tentang transformasi digital di Bank BRI dengan BRIMO-nya dan beberapa produk lainnya. Pak Irwan Susnabudi juga sudah menyampaikan bagaimana Genius bertransformasi dari awal, lalu dilanjutkan oleh Pak Vincent bagaimana ASPI membantu kolaborasi semua pihak dalam mendukung perkembangan ekosistem di dunia digital. Selanjutnya dari saya saya akan coba masuk ke poin kira-kira solusi yang Arta Jasa miliki untuk mendukung digital ekosistem digital. Tapi sebelum bicara solusi, kita coba lihat, mari kita coba lihat landscape digitalisasi Indonesia. Yang pertama, kalau dari jumlah bank umum dari tahun 2018 itu cenderung untuk mengalami penurunan. Di tahun 2021 itu sekitar 107. Penurunan ini didukung oleh beberapa polisi kebijakan korporat, termasuk yang terakhir adalah Bank BUMN Syariah yang menggabungkan bank banknya tiga bank BSM, BRI, Syariah dan BNI Syariah menjadi BSI. Tadi disampaikan juga oleh Pak Irwan bahwa cabang fisik itu berkurang. Berdasarkan data yang kami peroleh itu sekitar Agustus 2021, posisi kantor cabang fisik itu sekitar 29.000 dan kecenderungannya terus menurun. Tapi kalau kita lihat transaksi e-commerce itu mengalami pertumbuhan sekitar 31,4 persen. Diproyeksikan tahun 2022 itu ada sekitar 530 triliun dari sisi channel kalau kita lihat ada mobile banking, internet banking, dan ATM. Eh, di, terjadi fluktuasi terutama di tahun 2019 baik di mobile banking, lalu internet banking atau di ATM. Ya, mungkin karena dampak pandemi di mana aktivitasnya agak dibatasi dengan aturan PPKM. Tapi yang 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 kita lihat secara volume, volume internet banking mengalami pelandaian ATM transaksi ATM dan debit relatif mengalami penurunan sampai tahun 2021 per bulan uh, kemarin. Tapi internet sorry mobile banking walaupun volumenya menurun tapi dia selalu meningkat tuh angka nominal dari transaksinya dari jumlah yang ditransaksikan di sana. Berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya shifting digitalisasi itu bergerak ke arah mobile banking. Ya, seperti disampaikan juga tadi oleh Bank BRI dan Bank BTPN dengan jeniusnya. Nah, kalau kita lihat posisi jumlah fintech P2P lending yang berizin dan terdaftar di OJK itu ada sekitar 116 yang terdaftar dan menjadi member Aftek itu 335 saat ini dengan berbagai macam variasi, berbagai macam use case yang dikreat dari agregator, financial planner, credit scoring, EKYC sampai funding agent dan transaction authentication. Jadi cukup banyak variasi yang memang akan saya yakin terus akan berkembang terus tuh klasifikasi-klasifikasi dari bisnis atau use case yang dijalankan oleh fintech-fintech. Bicara roadmap digitalisasi, tadi ya digitalisasi di Indonesia ini semua dimulai dari perusahaannya Pak Irwan, BTPN dengan geniusnya yang disampaikan tadi 2016 dan 2016 itu di start diikuti dengan Bank DBS dan yang terakhir yang paling kita dengar adalah terakhir adalah BCA Digital Selanjutnya ada beberapa fintech seperti Gojek itu membuat bank digital lain seperti Bank Jago lalu ada SiBank dan BNC. Nah, pergerakan arah ke bank digital tadi juga disampaikan oleh Pak Divari didorong oleh perubahan model lalu Pak Irwan juga menyampaikan perubahan culture perubahan way of working yang dari close banking yang tradisional melihat dari sebagai Corporate centric menjadi customer centric didukung juga dengan beberapa perubahan teknologi yang dari close menjadi open banking. Bank Indonesia di Agustus telah meluncurkan Snap yang tadi disampaikan Pak Vincent terkait launching Snap Open API. Nah, ini mendukung dan akan menjadi katalisator lebih lanjut ke peningkatan ekosistem digital. Lalu kalau kita coba lihat bank, fintech dan non bank, ini menjadi pendorong utama untuk ekosistem digital. Lalu ada supporting system di situ yang mendukung bank, fintech dan non bank untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem. Di antaranya adalah agent. Tadi disampaikan BRI dengan BRI link agentnya lalu ada payment operator. Ya, salah satunya adalah Arta Jasa yang mengkolaborasikan beberapa entitas yang dalam ekosistem untuk create use case-use case di -use case dalam dunia digital. Lalu lebih to be landing, ada, ada EQYC dan aktivitas-aktivitas uh, lain yang disediakan oleh fintech dalam rangka mendukung bank dalam men create layanan-layanan digital tadi kita coba lihat bagaimana Bang Berry dan Genius mengcreate use case use case yang spesifik yang lebih mendekati customer, memberi kenyamanan customer dari loan, payment, beberapa investment, insurance, termasuk juga mengcreate use case purchase, bill payment dengan berbagai macam bentuk. Ada cash tag, ada yang lain-lain itu -lain yang di-create. Yang ujungnya sebenarnya itu akan lebih memanjakan dan menyamankan customer yang pengguna dari ekosistem itu sendiri, ada customer, merchant, dan pemerintah, termasuk lembaga-lembaga lainnya. Lalu, digital ekosistem itu akan didukung oleh dua pilar utama. Yang paling penting adalah infrastruktur, siapa infrastruktur karena ya tidak mungkin sebuah use case sebuah platform sebuah layanan berdiri di atas infrastruktur yang ya belum stabil. Nah infrastrukturnya apa aja tuh kita bicara infrastruktur sistem pembayaran, infrastruktur energi, lalu infrastruktur jaringan komunikasi bagaimana untuk mendapatkan koneksi dan meng kolaborasikan daerah-daerah yang eh, di pelosok. Nah ini mesti kita pikirkan nih secara bersama-sama. Lalu kita create sistem autentikasi, infrastruktur sistem autentikasi. Bagaimana menentukan bahwa yang bertransaksi adalah kita? Ini ya tadi ada you know customer, you know merchant. Lalu ada bagaimana kita menggunakan autentikasi dalam transaksi? baik dengan menggunakan PIN atau sekarang ada fungsi biometrik, face recognition, atau dan lain-lainnya dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Dan yang tidak kalah penting adalah enabling environment-nya. Di sini regulator Bank Indonesia, OJK, sangat berperan sangat penting dalam menjadi katalisator perkembangan ekosistem. Dengan, menggunakan, dengan mengeluarkan kebijakan. Terakhir adalah peluncuran PBI yang di awal tahun lalu di Agustus meluncurkan uh, SNAP lalu dengan risk loader yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent. Dan ini juga didukung oleh kolaborasi industri dan tentunya juga standarisasi implementasi dari sisi teknis ataupun bisnis yang menjadi peran signifikan dari ASPI. Nah, bicara use case, kita pasti bicara tentang produk dan layanan digital. Tadi Pak Vincent sempat menyebut istilah cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Kalau di slide ini, kita bicara masalah security, itu adalah amannya. Kita harus meyakinkan bahwa perlu kita aman, layanan kita aman, lalu affordable. Bisa dibilang, murah tapi yang lebih pas adalah terjangkau karena murah itu relatif. Convenience, gimana caranya customer itu mudah dalam melakukan transaksi, lalu handal, performa tinggi, dan bisa memenuhi harapan yang diinginkan oleh customer. Lalu, yang terakhir adalah terbuka. Terbuka tadi, kita coba flashback ke slide-nya Pak Irwan. Ada banking as a service, banking as a platform, dan terakhir adalah banking as ecosystem. Syaratnya adalah kita punya keterbukaan integrasi dari bank ke bank, bank ke fintech atau bank ke non bank ataupun bank ke customer. Nah ini yang harus kita 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 lakukan. Tujuan dari dari membuat use case adalah untuk meningkatkan likuiditas digital. Kita harapkan eh, transaksi digital itu bisa mengurangi eh, pergerakan atau peredaran dari uang tunai fisik. Jadi kita buat use case-use case payment, use case-use case pembelian dan pembayaran, dan use case-use case lain yang lebih memanjakan user sebagai customer kita. Nah, katalisatornya, kita create use case di, di let's say kita create use case di situasi A, lalu kita create use case lain di situasi B. Ini, harus bisa dikatalisatorkan ke dalam ekosistem supaya efeknya bisa menjadi multiplier yang eksponensial. Kita pernah melakukan integrasi. Mungkin Pak Vision tadi sempat menyampaikan bahwa interkoneksi dan interoperabilitas itu menjadi kunci. Di mana kita kalau kita contoh ambil QR. QR waktu zaman dahulu setiap PJSP punya spesifikasi sendiri. Dengan dorongan dari Bank Indonesia, interoperabilitas, standarisasi, interkoneksi itu terjadi. Dan hasilnya angka 12 ,9 juta, 12 9 ya tadi ya, 12,9 juta itu bukan prestasi yang 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 sederhana, tapi itu adalah presentasi yang luar biasa dan kita mendapat apresiasi dengan itu. Ditambah lagi juga semua QR di Indonesia, satu standar. Di beberapa negara masih memanage beberapa standar. Ada standarnya negara X, tapi dia juga tetap me, me, di negara tersebut terdapat QR-QR yang spesifik sehingga integrasinya menjadi lebih sulit. Nah, lalu perang harta jasa dalam posisi itu apa? Harta jasa tahun 2000, sorry, tahun 1990 sudah bermain dengan ATM bersamanya menginterkoneksi dan menginteroperabilitaskan empat bank waktu itu tahun 1990. Saat ini kita mencatat lebih 90 bank untuk terkoneksi ke satu sama lain. Lalu dengan wadah GPN, kita membuat debit. Dan terakhir, Kris Kita membangun spesifikasi yang standar, lalu kita menginterkoneksikan antara bank account dan e-money dari dana link aja GoPay, OVO, Shopee, dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTPN, lalu dan bank-bank lainnya. Jadi transaksi yang tadi disampaikan dari grafiknya Pak Vincent berkat inisiatif dari industri, dari Bank Indonesia, termasuk kolaborasi kita semua dalam membentuk interoperabilitas dan interkoneksi. Lalu use case apa saja yang dikreat sama Arta Jasa? Karena apakah cuma interkoneksi tadi, QR, lalu ATM bersama saja, dalam mendukung ekosistem, ya tentu tidak. Kita sudah dari sekian lama itu berkecimpung dalam ekosistem digital dan melahirkan beberapa produk. Beberapa produk yang bisa saya tampilkan di sini adalah bersama billing sebagai solusi pembayaran tagihan merchant dan dealer melalui jaringan ATM bersama dan collecting agent dengan segmentasi ya bisa dibilang adalah usaha kecil dan menengah UMKM. Lalu kita buat juga bersama payment, kita mengintegrasikan dan men interoperabilitaskan uh, dealer dari berbagai macam segmen, ada telco, ada multifinance, ada uh, pendidikan, transportasi dan lain-lain di situ dengan dengan beberapa collecting agent yang ada. Lalu bersama top up sebagai sebuah one stop solution untuk top up elektronik bagi e-money e provider dan collecting agent collecting agent yang ada di Indonesia. Kita interkoneksikan juga di sana. Lalu bank juga mempunyai virtual account dari Bank BRI dengan BRI VA Nah, Bicara lalu ada bank-bank lain di situ kita kolaborasikan uh, supaya bisa dilakukan transaksi dari mana saja. Jadi use case akan mendorong use case VA tersebut akan mendorong transaksi terus berkembang tinggi. Lalu berikutnya uh, bersama kirim uang sebagai solusi transfer dana di antar jasa dari domestik ataupun internasional secara cash ataupun bank rekening bank yang saat ini telah mencapai sekitar 60 negara untuk yang di internasional lalu bersama P ini adalah solusi buat merchant yang kita siapkan untuk sebagai sebuah cara melakukan pembayaran dengan berbagai sumber dana sosofan dari kartu kredit, kartu debit, prinsipal asing ataupun lokal, lalu virtual account bank, lalu rekening bank juga, dan serta dari dompet atau uang elektronik. Nah, untuk menjaga loyalitas dan transaksi terus berjalan, Arta Jasa meluncurkan bersama loyalty. Kita berkolaborasi juga dengan beberapa Uh, institusi termasuk juga beberapa ratusan merchant redemption untuk bisa melakukan uh, loyalty ke uh, seluruh uh, ekosistem. Lalu, dalam wadah GPN, kita juga meluncurkan bersama debit itu, kira-kira sekitar lima tahun yang lalu, ya, enam atau lima tahun yang lalu, kita mengintegrasikan uh, transaksi belanja yang ada di Indonesia lalu on top itu untuk bersama debit kita provide sebuah solusi untuk bisa bertransaksi online supaya customer bisa lebih nyaman untuk bertransaksi dan aman lalu kita luncurkanlah lebih secure sebagai solusi yang juga meningkatkan fitur dari kartu debit GPN sebenarnya Supaya lebih equal dengan kartu-kartu prinsipal asing, masih banyak lagi yang kita lakukan, termasuk juga dengan mengantisipasi dan mengkolaborasi inisiatif dari Bank Indonesia dalam BSPI-nya, terutama dalam SNAP. Kita juga meluncurkan bersama interface prosesor sebagai solusi bagi ekosistem untuk bisa onboard ke dalam ekosistemnya lebih luas untuk meng uh, kehidupan atau transaksi yang lebih nyaman sesuai dengan tagline Arta Jasa uh, desire a simpler life bagaimana kita melakukan itu kita lakukan bersama-sama berkolaborasi di mana ya kalau kita lakukan bersama semuanya akan lebih gampang kira-kira itu pemaparan dari saya Mbak Ratih terima kasih atas Waktu yang diberikan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fatan atas paparan yang telah disampaikan. Kalau saya bahas sedikit nih Pak Fatan, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan ini kami mendapatkan insight ya bahwa dalam membangun suatu ekosistem digital financial services itu tidak hanya bank dan juga fintech tapi tentunya butuh kolaborator begitu ya. Nah kolaborator uh, ini fungsinya untuk mempercepat pelaku industri ini dalam meningkatkan use case. Nah, disitulah peran Arta Jasa yang tadi Pak Fatan jelaskan dengan sangat rinci, begitu ya, uh, supaya proses ek, uh, digitalisasi untuk financial services ini menjadi lebih cepat. Tentunya ada infrastruktur untuk bisa menjangkau sampai ke semua pelosok Indonesia, enabling environment, di sini peran regulator, begitu, untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung digital uh, finansial, dan juga beberapa hal lain yang uh, diperlukan suatu kolaborasi. Kalau kita lihat Arta Jasa sudah hadir sejak 109 eh sorry, uh, tahun 1990 ya, Pak Fathan ya. Sebelum hadir. Uh, se sebelum lain. <laughs> Masih direncanakan gitu ya, Pak ya. <laughs> Untuk uh, melakukan interop inter dan juga interkoneksi awalnya dari empat bank dan mungkin sekarang sudah terbesar dan tidak hanya pertama ya, tapi juga terbesar begitu ya Pak Fathan ya, dengan cara peningkatan use case melalui layanan-layanan, diantaranya ada bersama debit, bersama top up, bersama payment, bersama VA bank, bersama billing, bersama kirim uang, bersama pay, bersama loyalty, dan be secure. Luar biasa sekali, sangat menarik. Tentu saja bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah kepikiran untuk menuju ke sana, ini menjadi salah satu insight ya, supaya nanti kita bisa... Eh, apa berkolaborasi dengan lebih baik dalam mendukung uh, digital financial services. Baik, kita akan bertemu lagi nanti di sesi uh, panel diskusi ya Pak Fathan. Terima kasih atas paparannya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, uh, kita sudah mendengar seluruh pemaparan dari keempat narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga dapat memberikan masukan dalam membangun digitalisasi finansial di industri Bapak Ibu sehingga transformasi digital dalam sektor perbankan dan layanan keuangan bisa berjalan dengan sangat lancar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu saya akan mengundang kembali keempat narasumber kita. Bapak Givari, Bapak Irwan, Bapak Vincent dan Pak Fatan. Terima kasih sudah hadir kembali. Kita ketemu lagi ya, Pak ya. Nah, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Sesi pertama ini pertanyaannya. sebenarnya pertanyaan yang masuk cukup banyak ini Bapak. Eh, ini kelihatan sekali ya animo dari peserta ini sangat luar biasa untuk bisa apa? berkontribusi aktif gitu dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bapak Muhammad Gifari dari BRI. Sudah siap ya Pak ya? Eh, dari Bapak Setiono Bapak Setio Bardono, mohon maaf dari teknologiindonesia.com, pertanyaannya: dengan adanya berbagai kemudahan dalam mengakses layanan perbankan, bagaimana jaminan keamanan untuk nasabah saat bertransaksi? Bagaimana pula kesiapan perbankan dalam mendeteksi dan mengantisipasi transaksi-transaksi yang ilegal? Kemudian, boleh dua sekaligus, ya, Pak Givaria. Ya. Ini juga menarik sekali. E, pertanyaannya untuk Pak Givari dari Bapak Ahmad Husni dari Bank Ntb Syariah ini sepertinya saya sering ngopi bareng ini sama beliau mudah-mudahan masih ingat ini. Nah pertanyaannya bagaimana eh, sebagaimana diketahui bahwa BRI merupakan juara di bidang pembiayaan mikro dengan sebaran unit dan e, materi yang banyak dengan adanya aplikasi dan layanan-layanan digital yang dimiliki apakah berpengaruh dengan layanan-layanan tersebut? Seperti itu mungkin dua dulu Pak Givari, silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Rati. Ya, saya kira permasalahan cyber security atau fraud ini seperti itu permasalahan bersama ya. Jadi saya yakin di tempatnya Pak Irwan, Pak Fathan, Pak Vincent juga berperang terus dengan fraudster gitu ya setiap harinya gitu di uh, digital IT operation dan sebagainya. Ya memang kalau apa namanya uh, effort yang kami lakukan tentunya itu terus meningkatkan Uh, kapabilitas teknologi gitu ya dengan uh, apa namanya baik itu um, melalui tools-tools yang lebih canggih gitu ya dengan dengan pemanfaatan AI dan machine learning juga gitu ya untuk early detection atau early warning gitu ya dan juga uh, hingga ke aspek prevention-nya juga gitu ya yang dilakukan gitu dari sisi teknisnya dan tentunya juga dari sisi yang non teknis ya saya kira dari sisi apa namanya compliance ataupun pengecekan uh, melalui ini ya misalkan karena pintu fraudnya bisa terjadi di mana-mana ya dari ATM dari uh, mobile channel atau internet channel dan sebagainya dan itu mesti memiliki semacam uh, fraud detection system yang holistik gitu yang di mana konteksnya juga bisa beda-beda dibutuhkan teknologi yang beda-beda gitu ya saya kira uh, apa namanya dari sisi BRI itu uh, terus berupaya gitu meningkatkan kemampuan uh, untuk menjaga keamanan gitu ya untuk layanan-layanan uh, uh, digital terutama gitu dan memang uh, terlihat sekali shifting dari sisi fraud cases pun gitu ya itu semakin besar dari uh, aspek digitalnya gitu ya, dibandingkan aspek yang uh, non digitalnya gitu ya dan mungkin yang uh, barangkali menjadi semacam lesson learn ataupun apa namanya kedepannya itu karena eh, apa namanya dari sisi modus-modusnya pun itu terus berkembang gitu ya. Yang kita alami minggu lalu bisa beda bul bulan depan gitu ya case case -nya. dan itu saya kira eh, kita harus terus beradaptasi untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi ataupun kemampuan-kemampuan kita untuk mengidentifikasi fraud dan melakukan prevensinya gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan eh, apa relevansi barangkali gitu ya dengan ke Banyaknya kehadiran mantri dan juga mungkin dari sisi apa namanya network-nya BRI yang memang itu menjadi semacam legacy gitu ya, yang memang apa namanya menjadikan BRI mungkin agak memang arahnya kepada yang microfinance tadi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di nasabah-nasabah, terutama di segmen mikro atau bahkan ultra mikro gitu ya sekarang gitu ya, dan memang. Itu mungkin kembali lagi kepada strategi uh, hybrid yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa tentunya perpaduan antara uh, digital dan physical itu uh, perlu terus untuk dijalankan secara bersamaan, gitu, di mana di sini. Uh, apa namanya tetap dibutuhkan gitu ya para tenaga-tenaga uh, pemasar ya baik itu RM mantri ataupun bahkan apa agen gitu ya untuk uh, berinteraksi gitu ya dengan uh, nasabah secara langsung dikarenakan memang ya tidak hanya finansial literasi gap gitu ya dan uh, masih ada Cukup besarnya juga digital literasi, gitu ya. Dan itu mungkin dari sisi apa namanya, nasabah-nasabah di pelosok, gitu ya, yang memang di segmen uh, mikro ultra mikro itu perlu untuk terus dipandu, gitu ya. Sehingga mungkin uh, peranannya akan berubah, sedikit berubah, gitu ya, atau disesuaikan. Jadi, para mantri atau para uh, agen ini akan lebih banyak menjadi uh, penyuluh digital, gitu perannya penyeluruh penyuluh digital sehingga nanti akan diarahkan dari apa rekan-rekan nasabah yang di terutama yang di daerah-daerah gitu ya yang mungkin uh, masuk di kategori mikro atau ultra mikro juga akan semakin uh, tereducated gitu ya dengan dengan digital apa namanya uh, akses itu terhadap uh, pelayanan finansial BRI. Baik, terima kasih Pak Givari atas penjelasannya. Memang kalau kita tidak selalu apa ya, Pak, berinovasi untuk mencari-cari bagaimana cara supaya menghindarkan dari sisi serangan tadi. Itu akan berbahaya ya, Pak Givari, karena pelaku fraud aja mereka juga berinovasi, Pak. <laughs> Apalagi kita begitu ya, luar biasa. Terima kasih, Pak Givari, untuk jawaban atas pertanyaan. Mudah-mudahan sudah menjawab ya, Pak Setio dan Pak Husni dari NTB. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua saya tujukan kepada Pak Irwan dari BTPN. Sudah siap ya Pak Irwan? Pertanyaannya datang dari Pak Wesmon Bakara dari BTN. Ini juga teman kerja bareng ini Pak kebetulan. Nah, pertanyaan beliau, BTPN terkenal dengan segmen nasabah pensiunannya. Apakah kedepannya dengan adanya segmen milenial yang lebih menjanjikan BTPN akan mengubah model bisnisnya sejalan dengan peningkatan dari sisi teknologi layanan dan bisnis yang lebih ke teknologi melalui aplikasi geniusnya silakan Pak Irwan Terima kasih Ratih mungkin eh, jawabannya tidak merubah model bisnis jadi kalau boleh saya cerita sedikit sejak awal 2019 itu eh, BTPN sudah merger dengan SMBC Indonesia. Jadi memang saat ini kita sudah menjadi universal banking, di mana layanan banking kita itu tidak cuma untuk uh, nasabah pensiun aja, tapi juga nasabah korporasi juga. Nah, dengan hadirnya Genius dan BTPN Wow yang berbasis teknologi digital, kita ingin merambah ke segmen uh, mass market yang transaksional. Kalau dulu memang kita sudah memiliki segmen mass market lewat mikro uh, segmen dan lewat Sinaya, tapi kita belum memiliki satu segmen yang transaksional banking. Jadi dengan kita masuk dalam teknologi digital, kita berharap bisa menggarap segmen yang sebelumnya tidak kita garap melalui konvensional banking. Jadi sebetulnya hadirnya Genius dan BTPN Wow yang berbasis teknologi itu ingin memperlebar segmen pasar yang ada di BTPN dan SMBC Indonesia yang sekarang dua-duanya tergabung dalam Bank BTPN TBK. Jadi sebetulnya jawaban saya adalah tidak. Kita tetap akan memaintain dan menjadi uh, market leader di uh, segmen pensiunan. Tapi kita sadar bahwa untuk bank BTPN berkembang menjadi bank yang lebih besar lagi, kita harus juga masuk dan uh, memberikan uh, apa namanya layanan untuk segmen-segmen yang belum kita berikan layanannya sebelumnya. Nah, kita masuk melalui uh, proses uh, teknologi digital sehingga dengan adanya uh, BTPN Wow dan jenius, kita sekarang dalam lima tahun terakhir itu sudah bisa uh, mengakuiir uh, new customer sebesar lebih dari 7 juta nasabah. Mungkin itu jawabannya, Rati. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan, luar biasa. Jadi memang tetap fokus ke sana, tapi juga ketika ada segmen yang memang perlu ditouch dengan lebih baik, kenapa tidak begitu ya Pak Irwan ya? Luar biasa. Uh, pertanyaan berikutnya saya akan menyampaikan atau meneruskan pertanyaan kepada Pak Vincent. Uh, Pak Vincent, ini pertanyaannya jauh Pak dari Bu Siti Fauzia. Uh, beliau dari BPR Surya Yuda Kencana. Nah, dari Jawa Tengah nih Pak. Ini iya. Kebetulan teman baik juga nih Pak. Jadi kita coba sampaikan pertanyaannya. Bagaimana peranan BPR dalam ikut serta transformasi digital untuk menumbuhkan UMKM? Mengingat Sesuai regulasi, bahwa BPR harus di belakang Bank Indo, sedangkan tidak semua Bank Indo siap untuk bekerja sama dengan BPR. Nah, ini dilematisnya bagi BPR nih. Mungkin bisa diberikan pencerahan ya, Pak Vincent. Ya, silakan Bapak. Terima kasih, Mbak Ratih. Um, mohon izin, hari habis ini saya harus meninggalkan karena saya sudah ada janji, um, baik temuan. Dan sebenarnya saya sudah jawab, tapi akan saya jawab juga di webinar ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Siti. Jadi supaya untuk bisa membantu untuk transformasi penemuan UMKM, sebenarnya Bu Siti sebang BPR bisa juga bergabung menjadi mitra kris, Bu. Itu proses-prosesnya bisa dilihat di website yang saya sudah masukkan di itunya, di Q&A-nya di www.aspi-indonesia.or.id/informasi-kris. Dengan ini <tuh> ibu juga bisa langsung membantu untuk komunitas umkm di di BPR bu. Um, itu juga nanti ada ada um, rules untuk gimana supaya MDR-nya um, supaya pembagian pembagiannya itu bisa didapatkan juga. Jadi ada keuntungan juga sebagai acquirer kris dan kedepannya itu juga kita melihat dengan adanya data-data yang lebih clean, data-data yang lebih akurat, itu bisa membantu supaya bisa mendapatkan scoring gitu yang baik supaya bisa memberikan pendanaan atau working capital ke merchant-merchant merchant yang sudah tergabung dengan Kris juga. Jadi itu saya anjurkan bu kalau bisa langsung ke websitenya Aspi dan itu proses untuk menjadi mitra Mitra Kris itu sangat jelas di sana. Baik, terima kasih Pak Vincent luar biasa. Jadi tetap ada jalan ya Pak ya untuk bisa berkontribusi membangun negeri dari sektor digital ini. Nah Pak Vincent mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dan Bapak pamit saya boleh izin untuk foto bersama dulu ya Pak ya, ya dengan siap, siap. para narasumber kita ada silahkan teman-teman panitia kita gaya resmi dulu mungkin baik satu kali lagi mungkin boleh gaya bebas pak silahkan baik saya rasa cukup terima kasih banyak pak Vincent monggo kalau ada agenda yang lain untuk bapak-bapak yang lain saya mohon bersabar karena kita masih ada satu pertanyaan lagi yang saya tunjukkan kepada pak Fatan. Pak Avatan, ini pertanyaannya luar biasa dari Ibu Tati dari San Prama. Nah, beliau bertanya, para pelaku bisnis retail dan UMKM yang beralih ke transformasi digital pasti membutuhkan infrastruktur IT yang memadai seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun infrastruktur IT dan jaringan? lalu berapa budget cost yang harus diinvestasikan? nah ini sepertinya beliau butuh pencerahan nih Pak Fatan, barangkali ada solusi-solusi lain gitu yang bisa uh, diadop oleh industri tanpa harus mungkin berinvestasi-investasi dan dan uh, apa ya Pak ya yang selalu melulu dengan biaya mungkin bisa dibantu Pak Fatan silakan. Oke, terima kasih Mbak Ratih dan Bu Tati ini pertanyaannya langsung jelek sampai ke biaya. <tuh> Oke, okay, uh, Jadi kalau misalnya kita sebagai UMKM, pertama yang mesti kita coba lihat adalah kita sedangnya bisnis apa, dan kita mau buat infrastruktur apa. Dan uh, memang infrastruktur kalau di dunia digital uh, relatively kalau kita mau bangun semua sendiri, itu kita harus siapkan cost yang lumayan. Karena kita harus create itu yang yang tadi salah satu aspek adalah security. Security yang mau nggak mau suka tidak suka harus ada in place dalam sebuah sistem. Nah, setelah itu kita bicara masalah kenyamanan, kenyamanan lalu keterjangkauan. Nah, kalau bicara kenyamanan keterjangkauan itu biasanya shifting tuh tergantung dari customer behavior customer secara psikologis. Dia ya, ada review, oh ditambahkan ini, tambahkan itu, lalu itu harus harus uh, sustainability development-nya atau pengembangan fitur itu harus ada. Nah, ini ini yang memang membuat infrastruktur digital itu relatif lebih uh, perlu khusus ya. Saya nggak bisa bilang mahal karena itu tergantung use case-nya apa. Lalu uh, sebagai solusi lain sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan penyedia infrastruktur. Misalnya untuk payment untuk membuat payment kita bisa berkolaborasi ke misalnya tadi di Arta Jasa ada salah satu solusi yang namanya bersama billing lalu di BT BRI juga ada DRIVA, di BTPN juga ada pasti ada di situ jadi buat merchant buat nah ya itu 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 kolaborasi itu bisa menjadi jalan awal untuk bisa masuk langsung tanpa harus mengeluarkan kos yang lumayan besar. Jadi, opsinya banyak sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin agak sulit. Kita harus beli server, kita harus melalui data center, tapi sekarang ada platform yang bisa kita gunakan secara langsung. Hanya tinggal bicara registrasi, proses, onboarding, dan lain-lainnya. Itu bisa onboard. Nah, selebihnya ada teknologi cloud. Kalau memang kita mau bangun infrastruktur, dan itu relatif lebih uh, murah dan manageable. PSU go, PSU use lah. Itu kira-kira Mbak Ratif untuk pertanyaan uh, Bu Tati ya. Ya betul. Baik, terima kasih Fathan sudah menjawab pertanyaan dari Bu Tati. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu. Memang uh, solusi untuk investasi memang tetap ada ya Pak ya, walaupun bisa juga berpartner atau berkolaborasi dengan pihak lain. Dan tentunya, seperti yang tadi Pak Fathan sampaikan, apabila ada use case yang bisa dilewatkan di infrastruktur tersebut, tentu saja proses untuk BEP-nya akan lebih cepat. Kira-kira begitu ya, Pak Fathan? Ya, luar biasa. Bapak-Bapak narasumber, saya yakin pembahasan kita dari pagi sampai dengan siang ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan retail dan UMKM. Semoga diskusi kita menjadi inputan yang berarti agar dapat membantu proses implementasinya. Nah, sebenarnya masih pengen berpanjang-panjang lagi, tapi apalah daya, waktu yang memisahkan juga ya. Uh, nanti di acara selanjutnya akan ada pengumuman untuk lima orang yang telah mengajukan pertanyaan terbaik yang akan disampaikan oleh MC. Acara saya kembalikan kepada Mas Tinus. Saya, Rati, selaku moderator hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Pak Givari, Pak Irwan, Pak Vincent, dan Pak Fatan atas kesediaannya berbagi ilmu serta pengalaman untuk kita semuanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar yang sudah sangat semangat menyimak acara webinar pada pagi hari ini dan tentunya aktif sekali menyampaikan pertanyaan. Teman-teman panitia sampai kewalahan ini ya untuk mensortir pertanyaan. Mudah-mudahan untuk pertanyaan yang mohon maaf belum bisa kami jawab, bisa berkesempatan untuk ditanyakan kembali di acara webinar atau Jasa berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat. Saya kembalikan kepada Mas Tinus. Silahkan Mas Tinus. Baik, terima kasih Mbak Rati berkenan menjadi moderator di sesi yang sangat menarik ini dan terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Givari, Pak Irwan, Pak Vincent dan juga Pak Fathan yang sudah meluangkan waktunya pastinya di webinar sesi pertama atau jasa spesial webinar event 2021 transformasi digital dalam sektor perbankan dan layanan keuangan Indonesia. Baiklah, saya akan mengumumkan hadiah untuk lima orang yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kita sudah memilih lima pertanyaan terbaik di sesi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada Bapak Setio Bardono dari TeknologiIndonesia.com dan kemudian ada Bapak Ahmad Husni dari Bank Ntb Syariah, ada Bapak Wesmon Bakara dari BTN, ada Ibu Siti Fauzia. PT BPR Surya Yuda Kencana dan juga ada Ibu Titi dari San Prama. Dan untuk seluruh pemenang, lima penanya terbaik tadi akan mendapatkan imani e masing-masing Rp200.000 persembahan dari Artajasa Jasa dan juga Marketis e Magazine. Untuk seluruh pemenang yang terpilih tadi silakan untuk menghubungi tim kami Mbak Ambar di nomor telepon yang sudah tertera dan silakan konfirmasi sesuai dengan format yang sudah kami share di kolom chat. Baiklah para hadirin, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yang akan membahas tentang Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan dengan customer engagement yang akan kami mulai pada pukul satu waktu Indonesia Barat Yang akan hadir pembicara-pembicara kita CEO dari Mark plus Inc. Iwan Setiawan Ada CEO dari Markplus Institute Yosanova Savitri Hadir juga nanti Presiden Direktur Lintas Arta Bapak Arya Damar Dan juga VP Corporate Strategy Arta Jasa Bapak Thomas Arunditia. Dan kami juga masih mempunyai imani e sebesar dua ratus ribu rupiah untuk lima, untuk sepuluh orang peserta yang beruntung. Dan silakan saja nanti di sesi berikutnya, kalau misalnya ada pertanyaan untuk seluruh pembicara yang hadir di sesi setelah jam makan siang. Silakan ditanyakan dan Arta Jasa Special Webinar Event 2021 Transformasi Digital dalam Sektor Perbankan dan Layanan Keuangan Indonesia dipersembahkan oleh Arta Jasa. Sekarang mau bayar ini itu lebih praktis pakai kris karena hanya dengan satu kris bisa untuk semua pembayaran. Selain untuk transaksi pembayaran, para pengguna kris juga dapat menikmati fitur terbaru yaitu transfer dana, setor tunai, dan tarik tunai. Seperti apa beragam fitur terbaru dari kris tersebut? Fitur transfer dana kris. Fitur ini memungkinkan proses perpindahan atau pengiriman dana antar pengguna kris. Dan inilah prosesnya. Pengguna kris cukup melakukan scan QR milik beneficiary dengan menyertakan besaran nominal transfer. Kemudian, PJSP akan meneruskan transaksi kepada pihak switching yang nantinya akan melakukan verifikasi transaksi antar PJSP. Setelah transaksi berhasil diteruskan, kedua pihak yang bertransaksi dalam hal ini, pengguna kris dan beneficiary, akan menerima notifikasi transaksi berhasil. Untuk dapat menambahkan fitur transfer dana, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang biasa disingkat PJSP harus memiliki izin penyelenggara transfer dana. Fitur selanjutnya adalah setor tunai kris, yaitu proses penambahan dana pengguna kris yang dilakukan pada merchant yang memiliki logo kris. Proses ini diawali dengan pengguna mendatangi merchant kris yang bisa menerima setor tunai, kemudian pengguna menyetorkan uang yang ingin ditop-up pada akun.